Your team is banning. Oke, okay, masuk dalam draftnya. Wait guys, gue kencing bentar ya. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Your team is banning. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Aku sudah menunggu terlalu lama. Yang terkuatlah yang bertahan. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Tuan, apa perintahmu? Your team is picking. Oke, aku berani pick Pani di pick Sator Gojo. Apakah ini amankan Sator Gojo-nya? Sator Gojo. Amankan apakah dia? Chou, kita lihat. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Patrick dari Super Yan. Matsi, apakah yang diamankan Matsinya? Aku Franco suka dari bau bubuk mesiu di pagi hari. Kemudian Amin, apakah yang akan dipick Amin? Oh iya, Eudora kan? Cyclops. Cyclops, Amin GR. Harit. Sihir adalah hidupku. Harit dari Amin. Your team is banning. Dari seorang Haramjada, apakah yang akan diamankan dari seorang Haramjada? Aku akan memilih jalanku Your sendiri. Team is banning. Arlott dari Haramjada. Shiro, apakah yang akan diamankan Shironya? Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Brody rupanya dari Shiro. Your team is banning. Priska, Paramis. Hidup adalah untuk Ken Malunox ya guys ya. Haramjada, pick apakah Haramjadanya? Tidak setiap hari Ling kamu Dali, bisa Haramjada. Menemukan Dragon Tamer yang tampan. Shiro dan Kenma, apakah yang akan diamankan Shiro X Kenma? Oh, Kenma Kadita kah? Sang Naga telah kembali. Shiro Silong. Kenma apakah Kadita? Dari seorang Kenmanya. Samudra mematuhi kehendakku. Gue udah pakai bedak nih biar licin. Kelas. Taruh ini juga foundation, bedak, lipstick, maskara. Ah, gas, gas, gas. Oke, okay, Priska, apakah yang akan dipikir? Apakah Bruno? Dengan Kakak April, pakai foundation juga, maskara, santun telah hilang. Biar makin gacor. Oke. Okay. Akan mengembalikan. Clean dari Priska rupanya. Oke, okay, inilah dia match yang ke pertama, match yang pertama ya. Dari Onyx TR dan juga Evos TR sudah melakukan rapik rupanya kita lihat. Ada Harit, ada Kupra, Chow, Ling dan juga Clean ya dari Onyx TR. Kemudian dari Evos ada Fanny, ada Beatrix, Pranko, Kadita dan juga Zilong dari Shiro. Oke, okay, ya guys ya. Inilah dia match yang pertama. Kita nonton sama-sama guys.
Siapakah yang akan menang? Apakah Onyx TR atau Kaipos TR? Ya guys ya, yang menang. Shiro main berapa match bang nih? Satu match doang. Slotnya tinggal satu. Ini penghabisan dia kayaknya. Kok ngantuk ya? Aduh. Welcome to Mobile Legends. Ngantuk banget gua, cok. Oke, masuk ke match-nya, match yang pertama. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Sudah mulai up, kita lihat dari kedua tim. Ada April, dua-dua ND yang menggunakan Pani. Jungler. Jungler dari Evos. Kemudian ada Haram Jada menggunakan Link Jungler dari anak-anak Onyx TR. Iron Hook dari seorang Franco Matsi. Konekar Orange Buff Link di reset dari seorang Matsi. Kita lihat Orange Buffnya. Pergerakan Levi ke depan. Karena purple buff dari Aprilnya nampaknya menyelamatkan. Didapat purple buffnya dari Levi. Kita lihat what a play Levi di cutting dari Amin. Satu boss yang digunakan Smoking Dimag. Oke, ada sebuah pergerakan Harit Satoru ke arah Little Wanderer. Namun Little Wanderernya diamankan dari seorang April. Zero top lane, Chou bersama dengan Shiro tumbang, kita lihat. Tapi Shiro juga tumbang, sama-sama tumbang XP lanernya. Kopi and Priska, karena lebih trik Yan Reddit, kita clean, poking. Oke, itu dipukul mundur karena lihat cleannya, masih ngelebih kah? Mundur juga rupanya, kita lihat. Clean juga Beatrix. Sen, makasih dap Sen April. Minion kita lihat dari seorang Friska. Oke, mereka depan. Ini lagi Iron Hook for nothing dari Franco. Link is coming card tersebut. Sebuah sword karena Beatrix Yan. Gentle Catlock ini tersebut. Beatrix Yan tembak sampai dibuka. Yannya tumbang. Satu-satu Haram Jada. Kena Iron Hook Franco kah? Enggak rupanya. Hampir saja connect Iron Hook dari seorang Matsi. Itu masih bisa menghindar ya dari seorang Haram Jadanya. Zilong bergerak dari arah top lane ke arah mid lane. Bertemu nampaknya dengan Link. Satu boy spare digunakan Zilong. Possible Kupra. Pokoknya hancur dong Zilong Zero. Saman port dibuka Harit. Chrono Dash Zero tumbang nampaknya dari seorang Harit Satoru. Kenma mau jadi korban selanjutnya. Kenma masih punya shield. Flicker digunakan ke belakang. Di arah ke depan. Berkemas juga sekarat. Namun Harit terjebak dari Lipen. Konek arah seorang Pani April. Distribution. Robotnya didapat. Pani April. One last hit. Apakah tumbang? Ditumbangkan dari seorang Harit Satoru. Gimjet baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Ganteng. Oke, ganteng. Dua apa solo Gimjet. Oke, Pogging Dimag lagi dari seorang Amin karena Shiro-nya. Shiro buka ultimate for defensive. Ada cuttingan dari seorang Satoru. Namun Shiro sadar akan hal itu. Shiro lebih milih untuk mundur rupanya dari seorang Shiro. Solo. Oke, berarti dua match ya Gimjet. Ini sekian, kita lihat. Satu dua pergerakan Priska kan tersebut. Rock wave dibuka Amin. Namun lihat tidak connect ke arah seorang Satoru Gojo. Gerakan di KP sobek dibuka. Kenma terjebak. Ditumpangkan dari Harit Satoru lagi dan lagi dapat point kill. Kita lihat sebuah pergerakan Pani Pani Victory karena seorang Haritnya tersak down dari seorang April 22 ND. Kemudian Franco Pani Pani Lipai. Lipai double kill bahkan Pani. The way of dragonnya connect ke arah seorang Franco. Pokingan Link, Matsi Flicker, what a play Matsi. Nggak terpredik guys, selamat pula Franco-nya ya guys ya, kita lihat. Bersama dengan Fanny yang selamat. Tartel dicolek-colek, di setup dari kubu Onyx. Tidak bergerak, Iron Hook macam-macam yang mantap. Kau dengan Levi, satu baru yang dibuka dari seorang Amin. Gekundo Chou dari Amin, oh Kadita Kenma ya, Amin Chou anjir. Lupa guys, aduh. Lihat Kadita ingat Amin Chou. Ini pake
Mocking dari seorang April. Dua-dua Ender rampaknya. Ada tingkapan Harith membuat Fanny dipukul mundur. Dan Clint-nya masih bisa survive. Tapi lihat Jeremy Clint-nya sudah bergerak. Satu buah pergerakan di sudut laut di pegang Putra. Tapi Clint-nya tumbang. Double kill diamankan dari Harith satu. Lalu kita lihat Iron Hook, pornoting dari Matsi. Wesker, Clint-nya sekarat. Apakah di-cutting dari seorang Beatrix? Flickerin ditumbangkan pula Clint-nya dari seorang Beatrix Yan ya guys ya. Jawab, pergerakan Kupra, Tyrannus Levi. Pergerakan Beatrix, teman dibuka Harith Satoru. Pergerakan Beatrix tumbang, Swordling ke arah Pranko tumbang. Double kill diamankan dari Satoru Gojo, kita lihat. What a play Satoru. Bersama dengan Levi sih ini guys, pairnya guys. Tyrannus Levi, Pushing Ball, Pongkar April lagi dan lagi tumbang. Tumbangkan dari seorang Link. Ada slot, ada Sizzle. Ada, Exile, ada. Bener aja abis ini main, oke langsung guys. 15.000 dari Kairams, pesan 171.081.000. Oke Kairams, pergerakan di atas, lihat cowoknya tumbang dari seorang Silong Siro rupanya. Pergerakan Kupra, Mocing Ball, Zoning Out ke arah seorang Sironya. Tapi dikatikan seorang Link, Kairita tumbang, Siro sekarat, dikating Harith tumbang. Onstable diamankan bahkan dari seorang Harith Satoru Gojo, kita lihat. Kelas Satoru Gojo. Kairams, oke Kairams, Lins, Dimjet. Gerakan lagi ke depan, dan seorang mati bisa link out. Tyrannus Kupra, konek ke arah seorang Aprilnya. Swordly ke depan, pada tumbang. Sama posari Kronodes, satu-sat-sat ke arah seorang Sanmat sih. Linknya, kedengan arah, linknya bakal tumbang. Ada bekapan Kupra, Brodiannya konek ke arah Kupra. Kupra tumbang, tapi linknya bisa terselamatkan nampaknya. Romer legacor, Fumlipai, Purify Harith. Ini dari seorang sodingan, dari seorang Siro tumbang. Tersatuan pula Harithnya dari seorang Zilong Siro. Land Outer Turret. Apakah ini dapatkan dari anak-anak Evos? Way of Dragon dari seorang Amin. Pernyataan Siro. Bekapan lingkaran tersebut. Ada Rockflame dibuka Kadita. Nah, melihat Amin masih bisa menghindar rupanya dari kepokan seorang Kadita Kenma ya. Iron Hook masih banyak mantap, pendekatan Levi di pendekatan Alin, dekaman kelingkaran tersebut Kenma tumbang, ditumbangkan dari seorang Priska. Ernest, Tyrannus Levi, kodekaran Franco, Swordling karena seorang Perkomaksi tumbang, kita lihat dari seorang Priska. Double kill yang makan Priska, kita lihat anjas Priska. Apa nih? Kairams, buat MVP win. Oke, siap-siap. MVP win dapat 2 slot guys. MVP win dapat 2 slot dari Kairams guys ya. Tandain guys, MVP win match pertama dapat 2 slot dari Kairams, oke. Siapa yang MVP menang dapat 2 slot dari Kairams, oke. Ada defend, pendekar April, poking-poking ke depan dari seorang Levi-nya. Zoning out Fanny ditumbangkan dari seorang Levi, kita lihat. Rocket dibuka Kadita. Biar bawah Priska, solo pick up karena seorang Zilong. Tapi yang ketiga menjadi milik Haris, seorang Haram Jadang. Jungler dari Onyx mulai tajir nih guys, bukan mulai tajir lagi guys, sangat tajir cok. Dapat kill, dapat objektif, dapat turtle, 3 pula dapat turtle nih guys. Meteor matinya, Terence-nya kena 3, kok dengar Beatrix, Kadita, Pranko ya dari tersebut. Kadita Beatrix tumbang, Iron Hook for nothing dari Pranko, tapi Blondian-nya lebih connect karena Link tersat down dari seorang Fanny April. Yes. Mega kill diamankan clean-nya, kita lihat. Repens, kau rekan kita Kenma. Belum jam berapa bang di? Barusan cek belum ada. Ya. Ini masih berapa nih? 93%. 7% lagi. 7% lagi Matsi. Masih 93%. Kapan update yang live semalam? Hari ini. Ini masih 93% bang. Kadita tumbang. Pranko tumbang.
Sila mukul ultimate, tapi tumbangkan double kill diamankan Priska. Biar atas, oke, Chou menumbangkan seorang Beatrix rupanya. Dikejar-kejar April kan, April seorang diri yang tersisa. Kita lihat pergerakan darah Midland, semua zoning out. Oke, terkena stun paninya, namun tumbangkan seorang Link. Kita lihat, oke, wave out dari anak-anak Onyx. Semua member dari Evoster ini ya, tumbang ya guys ya. Defense, korekan depan, Bloody Hand, Franco tekan seorang Levi, tekan air depan, Levi tumbang dari seorang Beatrix. Tingkat pokingan tekan depan, boleh cawar Beatrix, air rupa cimanya mantap. Priska, udah punya Purify rupanya. Air rupa lagi, korekan karena Priska, Priska nya tumbang, tersat dari seorang Beatrix. Miss 3 ada slot Kang. Ada slot match 3. Bentar ya, gue hitung dulu. Abis ini ada Satoru, ada si Lipai, ada Amin, ada Friska, ada Kenma, Machi, Superdian, Kairams siapa? Lins, Dimjet, ah pull guys. Match 2 pull. Match 3 baru ada. Bookingan ke depan, sebuah pergerakan dari seorang Hari, tumbang ke seorang Franco. Kita lihat ada slot kah, match 3 Raka. Ke depan, Link bergerak ke Orange Buff nih, kita lihat curi dari seorang Chou rupanya, Orange Buff bergerak, Rokep Kadita mendekating Harit. Rokep dibuka, Saman Force Haritnya masih sempat Krono Deska. Kadita tumbang di outplay Kaditanya dari Satoru Gojo. Dan Rupani di air purple blocknya, diamankan pula purple blocknya dari seorang April. 2-2 ND ya guys ya. Dua upgrade karena Beatrix. Beatrix tumbang, tapi cowoknya juga tumbang, tersat down dari seorang April. Artinya ngeri sih Satoru Gojo. Iya, user Harith memang dia. Ini MVP win match pertama ini ya, dikasih slot sama Kairam ya, dua guys. MVP siapa yang MVP win itu dikasih slot guys sama Kairam. Oke, ini Harit sih kayaknya MVP win guys. Ada satu Gojo sih guys, satu buat Eren Ripen. Kupra ke depan, zoning out dari seorang Levi. Pokoknya ke depan namun ada tersatkan. Kita lihat dari seorang Fanny, backupan Friska namun lambat. Kita lihat satu konsil dibuka dari seorang Matsi. Iron Hook depan, Kadita tumbang, ditumbangkan Priska. Priska versus Franco versus Fanny, backup pentingan tersebut membuat Franco mati. Dibukul mundur, retribution, tempe soblet dibuka dari seorang Linknya. Satu-satuk, Beatrix mirip karena seorang Link. Franco tumbang ya. Di atas, Zero menjalankan wave minion. Di arah depan, dari seorang Aprilnya. Cutting Chou dan juga Kupra masih punya cable untuk mundur. Tapi purple buffnya harus direlakan, kita lihat. Trikian langsung ke arah depan, coba untuk mendefend Lord. Ada pergerakan Friska dan juga Aram Jajar tersebut. Poking-poking, zoning out dengan kulit Bennett. Kita lihat Link-nya, Mane bergerak ke arah depan. Di sisi lain Harin tumbang dari seorang Zilong. Tapi lihat Lord-nya, defend dari seorang Amin rupanya. Karen Rage-nya kode karena Beatrix, Sword Link ke depan namun Kupra tumbang, ditumbangkan Beatrix, Winner Pleasure Beatrix-nya. Dari seorang, siapa itu tumbang? Chou kita lihat yang ditumbangkan dari Zero. Priska, set, kena Fanny, kejaran Fanny rupanya. Tapi ndak connect gesek-nya tadi ya. Cutting dari seorang Zilong. Zero ada Purify digunakan Priska. Satu buah pergerakan Kadita dikara belakang Priska, namun full shower dari seorang Yan-nya. Konek karena Link tuh, oh konek karena clean-nya ditumbangkan. Kita lihat clean-nya dari Super Yan guys ya.
Tyrannus-nya, kau negara seorang April, ditumbangkan April dari seorang Maram Jada. Di arah atas, oke ada Pranko, ada Siro, ada Kenma juga kita lihat di arah ambus. Pergerakan juga mungkin dibuka pun karena Harit. Oh, lihat Siro-nya langsung tumbang, ditumbangkan limpai rupanya. Kenma di arah ambus, pergerakan Ocean Card tersebut, baru buat TP sampai dibuka. Baru buka Kadita, boleh banyak Bitrick, membuat Lick sekarat. Pergerakan Cho, karena mana dia? Ke depan kacau-nya, enggak rupanya ya. Berhenti di rambut selanjutnya. Renuk, for nothing. Lord-nya hadir yang kedua. Langsung dicolek-colek dari seorang Priska kita. Gundo copok ini mekana Franco. Lord-nya diamankan dari satu Gojo kita lihat. Gojo mendapatkan Lord dia bisa. Lord bergerak ke arah depan dari seorang Matsi, coba untuk mendipin sama dengan Bitrix. Ringnya di zoning out dari Siro di arah bawah. Tempe sobat dibuka. Siro coba untuk kabur. Dibalikin kah? Oke, Siro di cutting kah? Itu Lordnya gak ada yang kawal loh guys. Siro-nya tumbang. Kita lihat Lordnya bisa didipin dari anak-anak Ipos. Kenapa gitu guys? Talking gimmick dari seorang Priska, Iron Hook, dari seorang Matsi, nggak connect, Iron Defense, dari Levi, nggak kena karena seorang hero-hero Ipo rupanya. Empat di bawah Lord dibiarin, iya cok. Iron Hook masih pada matap. Satoru Gojo Purify, yang melihat best rate-nya didapatkan kita lihat, namun di sisi lain Kadita tumbang, tapi Jawa juga tumbang, ditumbangkan Fanny rupanya. Pergerakan dari Kukra. Iron Hook menjemani mantap pada kali Link. Kalau dia digunakan Franco, boleh cawar. Dibuka Patrick, tempe sobat dibuka Link-nya. Still survive rupanya dari seorang Haram Jada. April coba untuk mendefend. Di cutting dari Kupra. April masih punya cable untuk mundur ke arah belakang. Zero, ultimate dibuka. Ngapuk and Link, sakit banget Link-nya. Ini kelar mortality, namun Ciro-nya ditumbangkan dari seorang Priska. Dia bergerak, kebal ke depan, main victory, Link-nya tumbang dari seorang Fanny. Tapi Fanny seorang diri, oh kelar mortality, ditumbangkan dari Harit Satoru Gojo kita lihat. Iron Defense, Tony karena Kenma, Iron Defense mantap. Rokwe Flicker from Kenma, namun tak connect karena seorang Levi-nya. What a play Levi ya, sampai kebingungan guys, apa yang dilakukan Kadita. Sampai jam berapa Bang Di? Kayak tadi malam sampai jam 12 Raka, oke. Okay. Iron Hook macam mana mantap lagi dan lagi. Kau dikira Lipai, dikating dari Kadita. Disimbol ke depan, Doning antara Bitrick dan juga Kadita dan seorang Lipai. Namun lihat, masih bisa mundur. Kita lihat Kenma, Kadita dan juga Superian. Halo, halo, Wilco, oh, Venom, halo Venom. Purple buff April dicuri dari seorang Amin. Kita lihat Amin JR mencuri purple buff Fanny ya guys ya. Sehingga Fanny harus puasa buff untuk beberapa menit ke depan. Lord yang ketiga sudah mulai hadir. Oke, okay. Iron Hook. Konekaran siapa ini? Cho Amin! Kenalin! Siapa karena belakang Terence-nya. Dari seorang Kupra Levi. Konekaran Matsi tertinggal yang tersebut kelihatan mortality nampaknya. Tumbang dari seorang Link nampaknya Matsinya. Cho melakukan flanking. Flicker montek, namun lihat nggak connect, nggak connect karena seorang Bitrick ya tadi. Cuma tumbang dari seorang Harit. Gerakan Harit lagi ke depan, Zonic out karena seorang Yenya Zanon! Force dibuka! Chrono Dance-nya, lihat damage Harit, Satoru Gojo sakit banget damage-nya. What, damage macam apa itu guys? Macam apa itu guys damage-nya? Oke, kalian mortality dari seorang Levi, satu konsil dibuka. Zero-zero. Boy Singor Kupra, core defense ke belakang. Fanny, Poki karena Amin, Amin ditumbangkan dari seorang Fanny April. Siro coba untuk mendefend. Kena Pokemon Lee clean. One last hit. Siro tumbang. Fanny seorang diri. Apa yang harus kamu lakukan Fanny? Fanny April mundur, maju, mundur, maju. Oh, lihat Fanny April banget tumbang. Tumbang kita lihat dari seorang Levi. Base-nya didapatkan dari anak-anak Onyx. Take game yang pertama. Victory!
Hey, Lipai MVP win guys. Lipai, Kupra. Kupra dapat 2 slot ya. Lipai dapat 2 slot ya. Lipai dapat 2 slot dari Kairams. Oke. Okay. Tadi Kairams nitip, "Bang, yang MVP win kasih 2 slot." Oke. Okay. Lipai ya, Lipai. Jadi ini Lipai slotnya jadi 3 ya. 1 tambah 2 jadi 3 Lipai. Lipai MVP win ya, guys. 3428 KDA-nya. 25.000 dari Raka. MPP win dapat 2 slot kah? Ya tadi ini apa ada yang sponsorin? Ada yang nitip. Bang, MPP win kasih 2 slot. Makasih Kairams. Nah, itu si Kairams yang kasih, guys. MPP loss ada April 22 ND. 893 karya dari April. Your team is banned. Oke, okay, masuk dalam draftnya. Kenma, apakah yang akan diamankan Kenma? Epos TR, apakah yang akan diban dari seorang Kenma? Tari aku yang sudah diban. Menunggu your terlalu lama. Assalamualaikum, kumsalam Kias. Kenangan adalah segalanya. Mereka Kias, selamat berjuang. Ayo Dexter, waktunya your pertunjukan kita. Claude, kita lihat yang diamankan dari seorang Lipai. Kemudian Friska, apakah yang akan diamankan Friskanya? Cinta dan harapan. Angela, kita lihat. Dua ciptaan terbaik. Kairams, apakah ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Lunox dari Kairams ya. Kenma, apakah yang kediamankan Kenma? Pick apakah Kenma? Aku tidak takut dari Priska karena aku adalah Lancelot yang tak terkalahkan. Nah, langsung aja Pan itu guys, Pani Kupra, oke, okay. Ntar di pick loh. Pani Kupra, gas. Gua akan tunduk. Apa perintahmu? Kuasaan. Your team is picking. Lins, amankan apakah Linsnya? Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Waktunya pergi ke Erudition. Lins Mia, Xavier Lilia, kita lihat. Kemudian Kairams, apakah yang akan dimainkan dari Kairams-nya? Ranger, kita lihat dari Kairams. Your team is dari penderitaan. Dimjet, apakah yang akan diban Dimjet? Demi kemuliaan. Tigreal dari Dimjet. Your team is banning. Raka, ban apakah Rakanya? Aku akan memilih jalanku your sendiri. Team is banning. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Dengan your sorakan yang picking. Meriah untukku. Apakah kamu ingin berteman dengan your Nana? Your team is picking. Oke, lihat Nana dari seorang Dimjet. Thank you.
ini adalah tanah air kita, dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Oke, lapu-lapu dari Raka, Satoru Gojo, apakah yang akan diamankan Satorunya? Ada slot abis ini, ada. Ada slot abis ini. Mau main kah? Main aja, oke. Abis ini, gas. Ada slot. Kinma Kagura, Satoru Gojo, apakah? Aku berharap mereka lebih kuat dari aku. Sorry nih, gak sengaja kepencet. Oke, sudah melakukan draft pick dari kedua tim. Dari anak-anak EVOS dan juga Onyx ya. TR-TR nih guys. Inilah dia line up-nya. Dari EVOS ada Lilia, ada Lancelot, ada Kagura, Lapu-Lapu, dan juga Mia. Dan dari Onyx TR ada Fanny, ada Granger, Sun, Kupra, dan juga Nana ya guys ya. Oke, siapa yang menang? Kita nonton aja guys menangnya siapa. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Di April 22 ND menggunakan Fanny, kita lihat Fanny Skylar, jadi kita akan dari slot April. Suka ada Pantoba penampai dari Aprilnya. Kemudian dalam slot jungler dari Priska, langsung karena orange buff, ada zoningan Lipai di arah tersebut ke arah seorang Priska yang di zoning. Kita lihat Kupra dapat buff guys. What the play dari seorang Levi, dapat buff. Kenma digesek dari Fanny. Persulit diamankan Fanny April di atas tersebut. Levi di zoning juga dari seorang Lancelot dan juga Lilia. Gam-gam punya connect, voucher Lancelot, basic attack. Lancelot gak punya, tapi lihat dari seorang Kupra menghindar dengan Tyrant defense-nya. Masih bisa selamat, kita lihat Levi. Ada backup-an Nana, Dimjet di atas tersebut. Karena Kupra yang dijemput ya, dari seorang Dimjet. Irams, anjas. Ada satu buah poking-poking di Mac Rhapsody ke arah seorang Mia Lins ya guys ya, dari Kairams-nya. Oke, sebuah pokingan Raka ke arah Sun Satoru. Dikurung rupanya di dalam turret ya, Satoru Gojo-nya dari seorang Raka. Bang, live semalam, kapan dia bang? Ini masih proses, udah 95%, 5% lagi lang. 5% lagi, mungkin setengah jam lagi, mungkin 30 menit lagi. Ini baru 95%. Masih proses nih lang. Tungguin aja ya. Rhapsody dari seorang Kairams. Armini rupanya. Karena Doblet, sebuah zoning Raka, karena Lapu-Lapu. Karena Sun ya. Karena Satoru Gojo-nya. Tante, corek-colek dari Zafir. Priska bersiap dari sebut, tapi Priska belum level 4 ya guys ya. Raka menjadi Molina. Lins. Dintai dari seorang Fanny. Ice coming yang tersebut. Terkena stun ke final victory. Fanny-nya. What a play. Menumbangkan seorang Mia. Kita lihat yang ditumbangkan dari seorang Fanny April.
Raka sekarat, terlipai, tayar repairnya connect, tayar repairnya connect karena seorang lapu-lapu ditumbangkan dari seorang Satoru Gojo. Datar sana ada King masih terlihat, biar Satoru. Battle-nya diamankan dari seorang Pani April. Tahap pertama, dapatkan dari anak-anak Oni kita lihat. Gerakan Pani Katus. Final victory, Kenma ditumpangkan. Knock on banking nan dengan Molina Bills-nya. Sebuah detonata dari seorang Kaira menemukan for nothing rupanya. Di arah bawah, Kagura yang tumbang. Pokingan nan naik ke depan. Sony Granger terkena pokingan ditumpangkan. Tapi Mia juga tumbang rupanya. 20.000 dari Raka. Pesan, simpen dulu ganteng nih GW main. Oke Raka. Jingbol Kupra poking di Mekar Zafir. Yang dipukul mundur dari seorang Kupra Lipai rupanya. Execution. Satu pergerakan Friska. Dengan seorang Fanny. Cutting Kupra dan Friska tumbang dari seorang Fanny. Pemotor Kagura Tokyo Mugyo. Molina Bills dan dibuka. The Black Sabia juga dibuka. Tembaknya connect. Ada pergerakan labu-labu dengan Pacer. Karena seorang Kupra tumbang. Ditumbangkan Kagura Kenma rapanya. Sebuah zoningan lagi. Karena Nana dari seorang labu-labu Raka. Pergerakan Satoru Gojo dari arah atas ke arah mid lane. Di arah mid lane-nya lihat mega keliamankan dari seorang April. 2-2 ND kita lihat. Dapat point kill lagi. Ke arah Kenma yang tumbangkan dari April nih. Mengharus karena Friska, retribution dari April. Mencuri orange buff ya guys ya dari seorang Aprilnya. Jago juga nih Pani guys. Sonata ke depan, Molina Beat langsung hilang Lilianya ditumbangkan dari seorang Pinjet. Killing feed diamankan dari Dimjet kita lihat. Dan bottom lane Mia di zoning ditumbangkan dari seorang April. Unstoppable diamankan dari seorang April kita lihat. Halo Tans, welcome. Mega kill diamankan Nana. Wartani mendapatkan Turtle. Fauji, Rhapsody dari seorang Kairam. Porno tinggal Lilia. Sebuah zoning out Nana. Hadir di ada besar-besar di ada Kupra. Namun melakukan flanking lapu-lapunya. Tersalah pula paninya. Devon otak ke depan. Opat tetap kegurakan Mastok. Yang mungkin ke depan teman-teman pasif. Namun kegurakan yang tumbang seorang Kupra. Tapi lihat Kupranya juga tumbang dari seorang Lilia. Halo Bang, dia ada slot gak? Ada. Ada Armin Arlet. Gas. Ada slot abis ini. Recall Dimjet. Masih bisa untuk mundur kita lihat Dimjetnya. Raka poking-poking karena Satoru Gojo. Ada di sini min satu Tans. Min berapa sih? Sorry, min dua abis ini. Simpen dulu ganteng, nanti gua main. Oke. Min dua. Masuk YT nih nanti, ya masuk YT. Besok dia upload guys. Pokingan ke arah lapu-lapu. Detonata Granger langsung ke arah samping. Baby Pack tadi buka lapu-lapunya. Lapu tumbang sama Kupra. Tapi lihat, gam-gam Lilia terjebak di atas tersebut. What the play? Black Sus ke arah belakang. Kejadian sama Fanny April. Dari seorang Lancelot, karena yang berlawanan rupanya. Iya, tinggalkan seorang di internet Kupra Lipai. Kode karena Lilia tumbang dari seorang Sun Satoru Gojo kita lihat. What a play anak-anak. Onyx menggila pada menit yang ketujuh ruanya. Dia bergerak ke top lane. Satoru Gojo bisa sakit blocking. Kontros mengamankan gol buff rupanya. Tapi Satoru anjay masih bisa hidup rupanya Satorunya. Menit yang asli sama menit yang palsu yang mana guys? Cari sendiri ya guys ya. Thank you.
Raka tumbang, mesekil yang akan dimjen. Detonata konek arah Kagura, from Kairam. Tumbang pula Kaguranya. Ditumbangkan dari seorang Kairam. Dikusir Lancelot. Kena gesekan Pani, Toto dikeluarkan. Saat beberapa pergerakan, Rhapsody lari Granger ke arah seorang Lynx-nya. Lynx bisa menghindar, kita lihat dengan ultimate-nya yang menghilang ya. Guys ya. Single Kukra, single karena belakang. Berbit Fighter dibuka lapu-lapu, Kukra rasa dipjet. Jadi Molina nampai lapunya, tapi lihat ultimate dibuka dari sang Kagura tumbang. Lapu-lapu seorang diri ke depan, terkena pukulan Sun, namun Sunnya tumbang dari seorang Lilia. Lilia seorang diri, Mia punya pribadi, double kill diamankan Granger. Triple kill ke Black Suit Lilia. Final Victory April, Pani. Rhapsody Kairam, oke namun lihat Kara yang berlawanan. Kita lihat Kara belakang rupanya Rhapsody-nya membuat Lilia Zafir masih bisa hidup selamat mundur karena belakang ya guys ya. Lab tiap hari kawan, ya lab tiap hari guys. Nanti follow dulu besok gua main oke. Pergerakan Lilia dengan Black Sus, gam-gamnya konek karena Kupra Lipai tumbang di arah mid lane. Pani mendarat di arah tersebut. Gerakan dari seorang Lafu karena mereka dia berarti Faker dibuka karena tengah-tengah dari seorang Sun. Oh kekiran bayangan nampaknya dari Molina Lafunya. Sonata Kairam blocking di mekara seorang Lynx. Nexus digunakan Lynx-nya. PT Persecution Priska. Kairam tersatu dari seorang Priska kita lihat. Pani is coming ke depan. Final Victory konek karena Mia tumbang ditumbangkan dari seorang Pani April. Lagi dan lagi kecil karena belakang Satoru, karena belakang bayangannya pula kita lihat di arah bawah satu buah defensive wave mini dari seorang Kenma dan juga Saphir Lilia. Saphir wave minion ya, menipin wave minion di arah mid lane. Sunnya sekarat, ultimate dibuka. Satu buah pergerakan lampu terkena pokoknya Nana. Lampunya bakal tumbang, one last hit. Dua titik darah terakhir guys, two last hit. Masih bisa survive ya lampu-lampu neraka. Idol Pani, kelas. Molina Bills digunakan. Good leg diamankan dim jetnya. Lilia tumbang kita lihat. Oh lagi dan lagi. Buat minion masuk. Member dari Onyx masuk juga rupanya. Pergerakan lampu ke arah luar. Di lain Pani bertemu dengan Lancelot Priska. Gerakan Kagura Tokyo Mugyo terkena mungkin dari seorang Kupra. Namun Pani di depan tumbang dari seorang Lancelot Priska. Impactor lapu-lapu. Nana dapat legendary. Tepokin ke arah Kupra lapunya. Tapi Sun, anjay bayangannya banyak banget guys. Sunnya guys. Ting-ting-ting pun biskuit. Dim Jet kehilangan pasif. Dim Jet Nana masih bisa untuk mundur dengan selamat ya. Terugojo beli ke arah belakang. Mundur. Terry ke Kupra. Kontrol tingkat konek ke arah Raka. Execution, Sun buka ultimate, ketika digunakan Lancelot versus Sun. Oke, Sunnya tumbang kita lihat. Ditumbangkan dari seorang Priska. Gua besok balik lagi, oke. Error defense, kau dengan kura-kura Kenma. Ada play karena belakang Kenma, Brave Infector dibuka lapu-lapu. Stun karena Kukra. Molina Bills, legendary diamankan. Kenmanya tumbang, ditumbangkan dari seorang Nana. Dipijat kita lihat. Lapu-lapu, blocking karena seorang Kukra. Ada sebuah stun, ada pola diri dari teman-temannya. Sebuah backup-an ke arah Kufra dari seorang Granger membuat lapu-lapu di belakang mundur ya guys ya. Mia bergerak karena depan, sebuah stun, pokingan Kufra Emerald Victory, Molina Bills, dan juga pokingan Nana tumpang pula Mianya. Lagi dan lagi Dim Jet Legendary diamankan kita lihat. 10-0 loh guys, 10-0-6 guys, KDA-nya Dim Jet guys, Nananya nyusahin juga Nana ini guys ya. Sekarang ke depan, lapu-lapu terkena pokoknya dari seorang Granger. Lihat, lapu-lapu tumbang. Lilia tumbang, Kupra juga tumbang rupanya dari seorang Priska. Itu Nana gak punya klasik loh. Dan execution, Lotros Molina ke depan, Lancelot tersat down dari seorang Pani April.
kura-kura tumbang dari Song Ranger. Di sisi lain, dari Satoru Gojo coba untuk mendapatkan satu buah lurus di atas di Pendera Storm Yelins ya. Lurusnya apakah menjadi milik dari Onyx? Lurusnya menjadi milik dari Storm Kairos. Onyx Kairos ya bisa. Turret dari seorang lapu-lapu tidak dibuka Sun Port defensif karena belakang karena bawah Mianya tumbang. Mega kill diamankan dari seorang Kairam sekitarnya. Jadi midlane Nana berusaha untuk mendapatkan satu buah turret namun di defend dari seorang Lilia dikatikan di Kairam. Lexus digunakan Blocking Ranger Desonata karena Lilia dan di defend dari seorang lapu dan repaint Lipain di flickerin Lilianya tapi Lilia masih bisa mundur dikejar Pani. Final victory dari April tumbang pula Lilia dari seorang Honda Builds dan juga Rhapsody Granger konek karena lapu-lapu tumbang legendir diamankan dari Nana Ninja. Ya gitu. Dan repaint konek karena Kenma. Kenma tumbang kita lihat dia ketat. Gak mungkin diamankan dari Nana. Ya berapa bang dia upload yang kemarin? Eh guys, ini masih proses loh guys. Masih 95%, oke okay. Tungguin aja, ini masih tinggal 95% guys. Lordnya masuk, berusaha di defend TNS, Lipai karena Mia tumbang langsung Kairams. Namun lihat, oke okay, base-nya didapatkan dari anak-anak Onyx take a game yang kedua. Victory. Oke, okay, MVP win ada Dimjet. Nana 12.09, KDA dari Dimjet. MVP loss ada Priska, Lancelot 5.22, KDA dari seorang Priska. Siapa yang main malah di troll? Kapril Joki Anjas. Oke. Daniel kemana bang? Daniel, Neil. Your team is banning. Dari bawah. Oke bang. Thank you bang ya. Oke, draftnya Ipos. Raka, apakah yang nemankan Raka? Raka Kiasmiku. Hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Digi yang diamankan rupanya. One yang diban dari satu Gojo. Lipai. Oke, Zangetsu, apakah yang akan diban Zangetsunya? Zangetsu. Menatap ke arah ujung kehampaan. Aku sudah menunggu terlalu lama. Kari yang diamankan. Lang, udah kuupload ya, Lang. Oke, Lang. Kecupanku memberimu hidup abadi. Eh, yang kemarin udah kuupload ya, Lang. Udah bisa nonton, Lang. Gas nonton. Oke, jangan lupa di like, di komen, guys. Oke, di share juga kalau perlu, guys. Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkanku dikhianati oleh Raka. Apakah Lunox dari Raka? Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Satoru Gojo dan juga Lipai. Apakah yang akan diamankan Lipai? Dah Gaspani dah. Kalau mau pergi lagi. Yang terkuatlah yang bertahan. Dan slot aku Guiniper. Terlahir dengan basket. Zangetsu dan juga Kias. Apakah yang akan diamankan Zangetsu? Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Ranko, Geisha Pani. Wah, gua ketinggalan he. Abis ini aja, gas. Masih ada slot abis ini. Udah lama gak main peranku. Lang baru saja mengirimkan dukungan 10.000.
ikut Beng. Oke, Lang. Ya udah habis ini, gas gas. Bagus. Your team is banning. Ini saatnya menguasai lapangan. Udah upload kah, Bang? Udah, Lang, udah, Lang. Udah ku upload, Lang. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Oke, Brody di band. Udah ku upload, Lang. Udah bisa dilihat tuh, udah bisa nonton guys videonya, oke. Kak Irems, apakah yang akan diamankan Kak Iremsnya? Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Aku adalah wujud balas dendam. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Moskop yang diamankan, Kairams, Cici. Sopan santun telah hilang. Clean dari Kias. Dan aku akan mengembalikannya. Nabila, apakah yang akan dipick dari Nabila? Apakah Tamus, guys? Tamus kemupan dan di bos. Benedetta kah? Arlott kah? Tes Alpha telah diaktifkan. Aku melakukan yang ingin kulakukan. Dirot dari Kairams. Oke. Oke, ini dia match yang ketiga, draft pick-nya. Kedua tim sudah melakukan draft pick ya. Dari Onyx ada Lancelot, ada Guinevere, ada Cyclops, ada Cloud dan juga Dirot. Ada dari Epos, ada Lunox, Franco, Pani, Clean dan juga Lunox ya guys ya. Dan juga Alpha ya guys ya. Siapa yang akan menang? Kita tonton aja guys pemenangnya siapa aja yang menang. Berapa game Bang di? Match 7 kayaknya. Kalau bisa sampai match 8, gas. Epos TB versus Onyx TR, maksudnya apa itu Bang di? Epos TB, TR semua ini guys. Epos TR, Onyx TR. TR tuh ini tiring guys, oke. Okay. Oke okay lah, oke okay, Penom. TR semua ini guys, tireng. Tireng guys. Oke, okay, masuk dalam match yang ketiganya. Zanketsu menggunakan Franco. Franco Iron Hook mancingannya mantap. April 22 ND menggunakan Lancelot jungler, jungler dari Onyx. Langsung ke arah berapa ini guys? Langsung ke arah orange buff rupanya. Geisha dengan Fanny-nya, karena patrol buff tadi di zoning dari seorang Dimzit ya, Geisha. Zanketsu bergerak, menzoning out pergerakan satu Gojo di atas wood. Celoton Ross, Voucher Little Wanderer, ting-ting. Retribution didapatkan pula Little Wanderer-nya, kita lihat dari seorang April 22 ND. Terkena pokingan dari seorang Dirot, Nabilanya membuat Nabila terkena damage sangat sakit terbuatnya. Kehilangan 2 bar HP dari seorang Nabila tadi kita lihat. Di bawah ada Clean, Kias dan juga Claudia Lipai ya guys ya. Buat laner dari kedua tim. Zoningan Guinevere karena Lunox, BKB Satoru, Bling, Lunox tumbang. First blood diamankan dari seorang BZ. Kita lihat. Yeah.
Irems. Ini yang tipis-tipis kita lihat dengan di roadnya. Tiara Midland, Krekop tumbang. Raka sekarat, diflikerin dari seorang Dimjet. Oke, dapatkan poin lagi Dimjet. Namun tumbang Dimjet dari seorang Geisha. Wah, bukan Raka double kill. Raka tumbangkah? Ditumbangkan dari Lancelot. Tapi lihat, oke, Alpha juga tumbang. Bukan Alpha, siapa yang punya pernah tumbang dari seorang Kairos? Kairos di-zoning dari Alpha. Sebuah poking di-make Alpha. Charge for nothing dari Nabila rupanya. Ada pergerakan dari seorang Geisha karena purple buff-nya. Oke, hampir saya dicuri dari Kairos. Untung berhasil diamankan dari seorang Geisha. Pyro rupanya mana mantap dari seorang sangit. Gojo terkapoknya Lunok dan juga Fanny tumbang pula satu Gojo-nya dari seorang Fanny Geisha ya guys ya. Turtle. Oke, menjadi milik dari April kan? Jadi milik dari seorang April. Pilot Abim Striker seorang Sangketsu yang menjadi target lock ini tersebut. Iron Flicker for nothing dari Sangketsu. Alpha Charge. Kamar Lancelot. Pilot Abim Strike Lunok tumbang. Tapi Pilot Sekarat, Kairam Sekarat apakah tumbangkan juga? Oke, Fanny mencari celah untuk kabel, namun D-Rod still survive rupanya. Bisa pulang dengan aman guys ya, D-Rod-nya. Tunggu Efron Levi dibuka, poking di Wekara Kias. Kias, poking Guniper, Blink, Blink digunakan. Lalu menggunakan Dimjet, Blink lagi. Oh, lihat Kiasnya tumbang, ditumbangkan dasar Dimjet. Battle Victory, Fanny karsong Dimjet. Rata solo pick up, D-Rod Kairam karsong Alpha yang ditumbangkan. Oke, Dimjet-nya enggak jadi tumbang, masih bisa hidup, masih bisa recall dengan aman ya guys ya Dimjet. Oke, April, Tonros, Mental Execution, Power of War dibuka Lunox. Iron Rock for nothing, Flicker from Dimjet, pengen Lunok tumbang dari seorang Satoru Gojo. Ada slot kah bang di? Ada, main aja Venom abis ini. Ini 3 abis ini kayaknya Venom. Ini 3 dah kayaknya. Puncture, ting-ting, one biscuit. Kepingan ke depan, oke lihat Cyclops dapatkan poin kill. Karena seorang peran poin tumbang kan rupanya. Mega kill D-Rod, kita lihat. Karena seorang Alpha yang tumbangkan dari seorang D-Rod. Lagi dapat kill D-Rod kayaknya. Ke depan Lunok enggak pokingan, power-nya dibuka Lunok, final victory final miss rupanya. Terus sudah tumbang, tumbangkan Raka. Dimzigut, Dimjet. Backup level ini seorang Cyclops rupanya. Kok ini mekan Lunok, jika digunakan. Beam strike, D-Rod for nothing, namun lihat peran kode yang depan tumbang dari seorang Satoru Gojo. Sorry, Lunox tumbang dari Satoru Gojo, Pranko tumbang dari Guniper, Fanny juga tumbang dari seorang Dirot Kairams. Sama-sama dapat kill satu guys, satu Cyclops, satu Guniper, satu Dirot guys, anjas. Membuat dia semakin tajir ya. Sewa berapa bang? Apanya sewa guys? Lu mau sewa kah? Sewa room. Lu mau sewa kah? Lu mau sewa apa gimana? Iron Hook enggak connect dari Franco. Fanny Gable, Kar Satoru Gojo, sebuah ultimate dibuka, connect karena Fanny kita lihat. Lancelot, Pocket, Mental Execution, Lodian Pranko, Carson Lancelotnya jebak, ditumbangkan dari seorang Clean, backup dari Juniper namun lambat. Token Cyclops ke depan, Aero macam-macam mantap, Blessing 2 from Levi, Carson Fanny. Kali ini di depan Cyclopsnya, tumbang, di tumbang juga, double kill diamankan Runox kita lihat. Tersisa Juniper dan Juniper dari Levi yang tersisa. Oh, aku seorang aja kah? Gua tanya apa, cok? Gua tanya tadi apa, anjir? Lu malah soto ya, anjir? Ini bisa 10 orang, bisa 5 orang, bisa per orang, gitu loh. Bisa, guys. Kalau mau sewa bisa, oke. Tapi harus kudu ada jadwal, guys. Oke, dijadwalin dulu, oke. Kalau misalkan mau sewa gitu loh.
Oke. Okay. Lu nanya kagak jelas, Cok. Lu nanya jawab sendiri, anjir. Ada WA admin kah? Ada. Gunakan ke depan, bertemu pan, defense ini digunakan, lalu pancar sekarang belakang. Dikating Cyclopling ke depan, Ringu ini berjuga ke depan, namun dia dan seorang Alphanya terkenali ditumbangkan rupanya Alpha dari seorang Diro, dan juga pan ditumbangkan dari seorang Cyclops. Halo Bang Dialo Sans, welcome. Falcon Lancelot, Titik Modis Squid, pergerakan Lunok ke atas sebut. Buat Lancelot pukul mundur, kita lihat. Bergerak lagi kah ke atas sebut? Info 2 slot di, ada Raka. Main aja abis ini Raka. Mau main duo kah? Boleh Raka. Raka, Claudia Lipai karena Kias tumbang, kita lihat Kiasnya dari Claudia Lipai. Ya guys ya. Jarto plan Lunok, para dibuka. Selalu ditumbang seorang Alpha. Para lagi abis track di road, namun Lunok tumbang. Di road juga tersatdown ya guys ya. Web minion masuk. Gerakan zoningan Cyclops dan bersama dengan Guinevere Dimjet rupanya karena Franco Zangetsu. Iron Hook, Koneka, ada seorang minion. Tapi itu rednya didapatkan dari anak-anak Onyx. Next 2 slot adakah? Ada Raka, oke. Mainlah 2 slot. Habis ini gua main bang, iya lang, main. Dengar-dengar kemarin yang MVP dapat satu slot bang. Gini guys, itu yang MVP win itu ini guys, apa namanya? Disponsorin sama Kairem saja guys, oke. Yang kemarin tuh cuman Lipai yang dapat guys. Lipai. Yang di match pertama kayaknya. Lipai, siapa sih yang dapat itu? Si Ian guys, oke. Satu pergerakan Nabila kartu tersebut. Nabila, apakah tumbang? Ditumbangkan dari seorang Guinevere, kita lihat. Pergerakan Kias, Meta Execution. Pokingan Karl Lancelot April. Gua guys ya, itu kayak kalau misalkan apa namanya? Kalau gua ngasih slot itu sapek, oke. Okay. Kalau ada yang sponsorin bilang, "Bang, kalau ada yang MVP win, kasih slot dari gua." Nah itu guys, oke, okay, kalau misalkan ada guys, oke, okay. Kayak Kairam kemarin, hari ini juga dia kayak gitu guys, si Lipa yang dapat guys. MVP win dapat 2 slot. Tapi cuman satu match aja, dia kayak gitu. Kasih sponsor MVP win. Satu buah Iron Hook for nothing dari Sang Ketsu. Beam Strike di Rod, kok dengeran Lunox? Lunox tumbang. Tapi di Rodnya juga tumbang seorang Fanny. Lodian pelan kok karena Guinevere. Guinevere tumbang ada seorang Queennya. Tersatun rupanya. Cyclops mencoba untuk kabur dari arah tersebut. Di cutting dari Alpha, Cyclops Sator Gojo masih bisa mundur karena berlaku. Ya guys ya. Lotos. Alpha Charge for nothing. Ting-ting, Tontros, Lancelot. Oke, namun lihat. Si bisa pulang ya. Berselot dipukul mundur karena kehadiran Clean Kias dan juga peran Kosangetsu ya. Biar atas 5 member dari Onyx bersiap ya. Oh lihat, satu pergerakan di tumpangkan nampaknya. Blessing 2 from Levi dibuka. Dekat seorang Kias. Kias sekarang tumbang, kita lihat. Ini pertumbang seorang Alpha. Peran kau tumbang, double kill makan Levi-nya. Triple kill kali Levi. Oh ini backer Alpha. Levi Suning triple kill, namun tersatdown dari seorang Alpha juga rupanya. Double kill kita lihat dari seorang Alpha Nabila. Voucher Lancelot April. Oh ini karena Geisha. Geisha dikejar, namun Geisha masih bisa mundur ke arah belakang. Tambah saran dari gua, kalau udah mulai match jangan baca komen guys sih, tunggu match selesai. Kontol kalau ada orang nanya slot kayak mana, Cok. Kalau ada orang nanya slot kayak mana guys, oke.
Bang, ada slot nggak? Masa gue diamin, guys? Oke. Okay. Gue jawab lah. Ada Momot. Momot nggak pernah kerja, cowok. Moderator nggak pernah jawab, guys. Oke. Okay. Nggak pernah jawab, guys. Oke. Okay. Momot Pemai. Nggak iya, guys. Oke. Okay. Oke. Okay, turtle-nya diaman. Lord-nya diaman. Kendari seorang last slot. April di arah bawah. Lihat gue ini berdimjet. Kenapa gue Lunox tumbang? Kita lihat. Gue pergerakan Cyclops. Zoning out karena Raka. Pergerakan last slot juga. Poking di make. Blessing Blade from Levi dibuka. Lunok, Intang, Power of Order. Poking di make karena Levi. Abim Strike di road. Alpha tumbang, kita lihat. Pane juga tumbang. Terus ada 2 member, 3, sorry. 3 member dari anak-anak Ipos, Iron Hook, Pone karena buff. Dari seorang peran Kozangetsu. Kairam bergerak di tersebut. Coba untuk mengambil buff merah rupanya. Tapi Lordnya tanpa kawalan di arah mid lane. Berusaha di defend dari seorang Zangetsu dan juga Sias. Ya guys ya. Iron Hook masih mainnya mantap lagi dan lagi. Lancelot tumbang dari Song Clean. Lordi Lipai bergerak. Salah satu battle mirror image digunakan untuk mundur ke belakang dari Lordi Lipai. Alpha Charge sekarang depan, satu pergerakan Winiver juga membantu Cyclops-nya. Yang bisa selamat dari tersebut, Petri Pai di Rot Abim strikean Alpha. Alpha tumbang, tapi dia tumbang, Blessing Blade from Lipai. Tapi Lipai langsung hilang, tumbang di arah tersebut. Tersa Winiver seorang diri, kita lihat dari kubu Onyx. Oh, tiga member lainnya tumbang ya. April baru saja up, kita lihat Lancelot-nya. Iron Hook, konekan Guinevere, gue dapat kenalin Dimjet, dikejar-kejar dari seorang peran Kozangetsu dan juga Pani Geisha ya. Tapi lihat Dimjet, satu konsil digunakan untuk menghindar, kita lihat kabur dari arah tersebut. Terlalu banyak guys, pasukan dari Ipos di arah depan ya. Oke, Wave Minion berhasil di defend atau Goblin Guinevere karena tersebut. Zangetsu tertinggal seorang diri. Ada persekusian Lancelot, backupan Lunop. Lodian, kau dengar Guinevere. Para pada Lunop, elah ada ultimate. Peran kau tumbang dari Cyclops. Gue beli ke belakang dia, blessing gue from Raka. Lunop saya tumbang. Iya, ada bisa ketika bersama dengan Lipai. Wind of Nature dibalas oleh Wind of Nature. Pokingan Guinevere karena seorang Alpha. Guinevere dipukul mundur. Ada pergerakan di Ron. Abim Strike, Kias bisa menghindar, kita lihat. Poking-poking, kita lihat. Oh, lihat Kiasnya tumbang dari Kairam. Alpha dikejar dari satu Gojo, ultimate dibuka. Alpha nggak punya spell lagi, namun Pani tumbang dari seorang Lipai. Di-cutting Nabilanya dari seorang Lipai. Tumbang, double kill diawankan Lipai, kita lihat. What a play, wipe out dari anak-anak Onyx. Apa nggak langsung di-end, guys? Zangketsu doang, guys. Seorang diri, guys, yang up. Ada Franco, ya. Ada Franco up. Gacor Lipai. Gacor Lipai. Lipan. Iron Hook macam mana mantap. Kau dekat ada Cyclops tumbang dari seorang Clinton. Terus Lancelot blocking di mekan depan. Blessing Blade from Lipai. Pai ditumbang. Lipai tersadon kah? Masih bisa mundur dengan selamat Lipainya. What a play Lipai. Apa yang kamu lakukan Lipai? Bang Dio Ken Mawilco. Blocking di mekan depan. Kairam tertinggal. Kairam ditumbangkan dari seorang Lunox. Kita lihat Lipai ada belakang bersama Bunyi Pere. Alpha Charge Linguinevere. Iron Hook for nothing. Tapi lihat ke arah bayangan, kita lihat. Pokingan, oke, karena Lord-Lordnya dibereskan, kita lihat. Slot chance ada satu kan? Ada. Yang kemarin guys itu dikasih Kairam yang kemarin.
Gerakan basing 2 dibuka, di cancel dari Alpha dan seorang Lipainya. Lipai terkena lead, tersatun dari seorang Alpha. Di sisi lain, Lodian, konekan depan, semua pergerakan Cyclone tumbang dari seorang Lumnox. Double kill diamankan Lumnox, Diro tumbang. Triple kill bahkan, Maniaka, Lancelot tumbang. Dari seorang Clean, wipe out lagi dan lagi kita lihat. Oke, Pokemon di Mega Ratu Red, apakah langsung di end, one strike push kah? One strike push kah ini? Kalau dia Lipai up ya. Langsung blessing duet kah? Kalau dia Lipai blessing duet, terkena burst damage Lunox, sakit banget damage-nya, Lipai tumbang. Web out lagi, kita lihat. And sini, EVOS take a game yang ketiga. Oke, Raka login. Ada slot, kayak dapul deh ini. Buset, hilang. Ya hilang, cok. Oke, MVP win ada Raka ya, Lunox 15-9-12 KD dari Raka. MVP loss ada Lipai, Claude 11-55 KD dari Lipai. Masuk ke dalam draftnya. Itu Osroom Tour. Oke, Raka apakah yang akan diamankan? Raka dari Epos TR. Ban apakah Raka? Maksudnya dia username TikTok cewek, tiba-tiba pas masuk cowok di mungkin baru. Ayo pergi ke dunia mimpi. Your team. April. April ada nama ya cowok ya, April guys. Oke, bukan cuma cewek, cowok. Kawan gua ada anjay. April cowok guys. Yang terkuatlah yang bertahan. Menatap ke arah ujung kehampaan. Astagfirullah. Teman gue namanya Desember. Sumpah, teman-teman April guys cowok. Your team is banning. Aprilianus namanya guys, Aprilianus. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Dipanggil Tinus guys. Brody yang diamankan. Lance di panas. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Your team is picking. Next Miku, oke. Next saya. Ayo Dexter. Ya, Lipai ini ya pertunjukan kita. Yang Lipai ini enggak dengar, cok. Dia egois emang dia, guys, oke. Next saya Lipai, oke. Next saja Miku ya. Next saya Kias, oke. Tampan sepertiku. Oke, Kairam Sling. Kalau dia dari Lang, Lipai apakah? Woi Lipai. Tahu cok Lipai anjir. Padahal dia tahu lo guys, kalau misalkan ada aku suka mau di pagi hari. Egois banget cok, kalau dia yang rek bala ini guys, apa namanya? Woi nggak lihat, parah cok. Mereka memanggilku seorang pahlawan. Kia si Sanshin, menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Tangga gua ada saudara kembar namanya Juni Juli. Oh, oke. Kepitnah Lipai. Saatnya berburu. Your team is picking. Kalau dia rek ban aja. Sorry enggak lihat. Parah, cok. Jangan gitulah guys. Murid Bang Sin baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Jangan gitulah guys. Oke. Okay. 303.440.645,10 KB. Tadi lu ngerek gua kasih terus ya. Orang kasih terus ya pas lu ngerek. Masa orang ngerek lu enggak kasih? Parah sih anjir. Gak lihat cok. Aku tidak menyembuh. Makanya lihat cok. Tapi memanfaatkannya. Pas Lipai rek gak usah kasih kalau itu. Kenangan adalah segalanya. Mengapa pasang mata itu dipasang guys biar bisa lihat, oke? Lina, Kagura kita lihat. Gua main next game kan, yoi, egois. Udah cok, nggak usah dipanas-panasin, oke? Ntar gue makin panas lagi guys. Udah guys, udah gue luapin dong. Okay. Mematuhi kehendakku. Kadita dari Lipa yang di ban Zangetsu, apakah yang akan diamankan Zangetsunya?
Didi. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Jangan tambah minyak, gas nanti tambah. Untung lu 11-12 sama gua kalau ngelap. Jadi gak apa-apa lu marah-marah, jadi suka-suka lu. Jadi gak apa-apa lu marah-marah aja, suka-suka lu. Saran bang, gua pakai apa? Keldos lu. Full gak nih? Kayak full dah abis ini. Kayak full dah. Maksudnya gimana ke April? Hapuskan semua ketidakadilan. Kita lihat apa yang ada di balik perban ini. Gua tadi udah merem, Pemai. Lu teriak, lu langsung melek. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Your team is ticking. Ngapain juga merem ini, cok, sambil nonton TikTok. Aku melihat harapan. Ngapain juga merem sambil nonton live, cok? Merem tuh ya ini kayak apa namanya? HP di charger, habis itu tidur. Ya enggak sih? Gua enggak bisa tidur kalau enggak ada suara Cuki. Berarti harusnya lu tidur pas gua teriak, cok. Kan ada suara, ya enggak sih? Oke, masuk dalam match yang keempatnya. Inilah dia draft picknya ya guys ya. Ipos TR dan juga Onyx TR ya guys ya. Ipos TR ada Ruby, ada Kupra, ada Claude, Isan Sin dan juga Gord ya guys ya. Kemudian Onyx TR ada Pranko, ada Link, ada Kagura, ada Nathan dan juga Cho ya guys ya. Dari seorang Raka Puki ya guys ya. Anjas. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches. 10k 2 game kan. Yoi. Oke, masuk dalam match-nya, match yang keempat ya guys ya. The Kia semua kan di Samsung Jackler, kita lihat. Langsung ke arah depan ke arah buff rupanya dari seorang Kias. Kyrem menggunakan Link jungler ke arah buff juga orange buff lebih tepatnya dari Kyrem. Onyx Kyrem. Di top lane ada Nathan, Lipai dan juga Lang Claude. Mulai farming masing-masing wave minion ya dari kedua tim ini. Kias lambat dari Sanshin ke arah patul buff, satu buah iron hook mancing mana mantap konek arah Kias kena pokoknya Venom membuat buffnya terisi rupanya. Raka mulai membackup seorang Sanshin, namun ada backup pokingan lagi dari seorang Raka 02 ya. Ini Raka ini apa sih guys? Raka ini ada dua guys, ada Raka Gord ada Raka Cho guys. Oke, rupanya mancing mana mantap buff Lipai, buff Kias berhasil dapatkan satu buah pokingan Kupra ke depan Zangetsu. Namun for nothing rupanya Tyrant Revenge nya iya guys ya, tidak connect Tyrant Revenge dari seorang Kupra Zangetsu. Sword lingkar seorang Raka, TP sobat dibuka dikonjungkan Flicker sat satu buah Mountain Choker dibuka dari seorang Isanjin untuk memukul mundur pergerakan dari anak-anak Onyx ya. Lina one last hit, Lina tumbang dari seorang Kias. Kita lihat first blood diamankan Kias nya mulu ah. Closure dibuka Nathan, satu buah pergerakan langsung ke depan kita lihat.
Oke, perebutan turtle terjadi. Poking and Kagura langsung terhadap turtle bersama dengan Franco di arah tersebut. Ada Link sudah mulai stand by arah tersebut. Semua kepongan karena Venom sekarat. Mystic Ball, Kone karena Franco tumbang. Kita lihat dari Raka. Mystic Gas dibuka, Kone karena depan. Retribution from Kias mengamankan turtle-nya. Kairom terjebak di arah tersebut. Kokok di Mac gak punya energi, tumbang ke One Blast, si tumbang dari Sonicization Kias. Kita lihat gerakan lain ke depan, Zoni karena Kagura, Lina terlalu dalam nampaknya masuknya. Untung masih punya play karena belakang dari Sonic Lina. Lodihan, Poki ke depan, Raka tumbang. Kita lihat, gua tunggu aja Lopi Bang Di. Ah, abis ini pull cok, abis ini pull anjir, abis ini pull, kalau mau match 6 mau gak? Oke, Pranko ditumbangkan. Jika penata, namun lambat kita lihat. Sorry, bukan Pranko yang tumbang ya. Isanshin yang tumbang. Isanshin Kupra yang tumbang juga ya. Sorry. Ruby bergerak karena poking-poking di mekara seorang Raka Choice rupanya. Dari top lane, dari seorang Cloud kehilangan setengah bar darah. Habis ini kah? Habis adu ultimate kah sama Lipai? Recall, Iron Hook for Nothing dari Venom. Mountain Shocker dibuka. Konek arah hero-hero dari anak-anak Onyx kita lihat. Retribution Link ngemakin buffnya dari atas. Nah, tertumbang dari Son Gor, tapi lihat Kupra juga tumbang. Kita lihat muslimah kalau ada orang nggak ada dikasih ke gua aja Bang Di. Ah, oke okay. Pokingan di mech ada Kairam One Last Hit ditumbangkan. Kita lihat dari seorang Isan Sid Kias ya guys ya. Dia top lane Venom. Alpha Bubbling dicuri lagi nampaknya dari Kias. Mountain Shocker dibuka Kias. Sugar Turtle rupanya dari Kias. Dan Raka dan juga Sang Ketsu ya guys ya. Wait ya, wait guys, gue berhasil guys. Oke, Zangetsu dikejar-kejar Lipai. Ada backupan God. Mungkin di Sunsin. Bisa ketek, sakit banget di mech-nya, aku pernah tumbang. Tapi lihat, Nathan-nya juga tumbang. Mega dilebarkan Raka, tapi Sunsin Kias tersat down double kill, bahkan diamankan Nathan Lipai. Kita lihat Nathan Lipan ya guys ya, dapat double kill. Oke, sebuah Iron Hook for Nothing karena Raka. Pokoknya Link tersebut Mystic Gas dibuka. Linknya sekarat, Franco sekarat. Mega Man Ruby, waktu play mantap banget. Franco tumbang, tapi gue tersat down dari Sung Lina. Double kill bahkan Ruby si Zeonya kayak ya guys ya. Mantep banget guys. Mystic Gas dan juga ini ya guys ya, tarikan sisi dari seorang Ruby Sizzle numbangkan dua pemain dari anak-anak Onyx. Poking and karena Raka Choice. Raka Choice bergerak, dikating dari Sangetsu kan? Iya benar, saya dikating dengan Henry Ben, Shunko Pusing Ball, di arah depan Kagura tumbang dari Lang. Digocek dengan Battle Mother Image Link-nya, kita lihat Lang Link Lang Link Kairon Explosion, Nathan Poking di Mekar Sangetsu, di arah top lane. Turret-nya didamankan dari seorang Lipai, kita lihat. Gas dibuka oleh karena Venom. Venom bisa menghindar dari arah tersebut. Sanshin mendapatkan turtle-nya. Oke,
Kano mau nyaman patah. Kau dengan Kagura. Kagura Kagura nama Opportan Kagura Tokyo. Moga Mystic SD buka. Kagura tumbang. Kagura tumbang. Blessing gue from. Apa ini guys, lang? Double kill diamankan langnya. Triple kill kan. Oke, ada backupan Mystic Ball lagi kan. Depan karena Kairam sehingga ditumbang. Hingga di zoning out dari seorang guard di atas tersebut. Oke, Natar kan disansin. Ada slow Mystic Ball dari seorang Raka. Oke, di back karena Levi tumbang dari seorang Ruby kita lihat. Tapi Claude bertemu dengan lihat linknya teroutplay rupanya dari depan ya guys ya. Dari seorang Claude dan disansin kita lihat. Hampir saya Claude tumbang tadi, untung ada backupan dari Sansin membuat dia bisa mundur karena membuat dia bisa selamat ya Claude-nya. Dan link yang terpick off guys. Iron Hook for nothing dari Franco. Pergerakan Venom ke depan. Lalu pergerakan Cho juga dari bawah. Field Wave Minium dari seorang Sizzle. Karen Defense Mystic Gas dibuka. Kau dengan Lipai. Lipainya ditumbangkan dari seorang God. Tapi kembali kita Kupra. Linknya, Konekara Kupra. Blessing Duel dibuka, dari seorang Lang. Ada Kekron Kagura, ada juga Ruby di atas tersebut. Ada Pokemon Gore neraka lagi ke arah seorang Franco Venom nampaknya. Tapi lihat, masih bisa selamat Kagura dan Franco. Di arah bawah, Cho mendapatkan turret satu rupanya. Satu buat turret. Dari midlane, oke turretnya apakah didapatkan dari Hippos lagi? Isansin bertemu Chou Raka, satu buah pokingan Raka, Slash, Duel of Dragon, Isansin Lambada tumbang, ditumbangkan dari Raka Choice kita lihat. Namun lihat, Rubin gak tinggal diam bersama dengan God Raka rupanya. Dua flicker dikeluarkan, Raka Choice untuk menghindar dari arah tersebut. Dari top lane, oke satu buah web minion masuk ke dalam inner turret dari anak-anak Ipos. Gas dibuka, Venom bisa flicker karena belakang. Untuk menghindar dari kepungan seorang Gord dan juga Ruby Kupra. Dengan Nathan karena Ruby yang disebut mundur dari arah tersebut. Iron Hook for nothing dari seorang Venomnya. Duet dibuka Lang langsung ke depan. Mega Kill diamankan dari seorang Lang. Iron Hook konek ke seorang Kupra. Stigas dibuka Gord. Venom gak punya breaker lagi. Tumbang ditumbangkan dari seorang Gord neraka. Dari Kagura, for nothing, linknya farming. Tapi lihat Cho di sisi lain, ditumpangkan dari seorang Sanshin Kias, kita lihat. Oke, okay, akhirnya dijamankan seorang Kairam. Sobat dibuka. Set, mundur ke arah belakang. Oke, okay, Thor-nya, langsung disantap kita lihat dari seorang Sanshin. Dan juga Cloud, Kupra, God, Ruby, dan Lord. Lord-nya pun diamankan, free dari anak-anak Ipos. Oke, Joker di play Sunshine memukul penuh pergerakan dari Onyx. Kita lihat Sizzle bergerak bertemu dengan Franco di atas tersebut. Sampai Kupra dengan Ruby Sisi Iron Hook kah? Enggak rupanya. Enggak Iron Hook. Kita lihat Franco nya guys ya. Sakit banget di Nathan bagi arusan code-nya. Battle Mirror Image masih sempat digunakan untuk menghindar dari seorang Lang kita lihat. Lucky. Gas dibuka, perkenan Levi tumbang, ditumbangkan God Raka kita lihat. Lord-nya tanpa kawalan, usul mulai masuk kita lihat. Lagi defend dari Link, Kagura, Franco, dan juga Chou Raka di atas. Joker dibuka, Link-nya sekarat. Link-nya dipukul mundur kita lihat. Lord-nya bisa di defend pula dari Oni. Keren banget ya skin gue. Aduh, duk masih pada matap. Kau dengar Ruby. Ruby tumbangkan. Mystic Gas dibuka. Web Dragon Raka. Kau dengar Gord Raka. Tersatun juga kita lihat. Sama-sama satun Ruby dan juga Gord-nya. Tapi dari mid lane-nya. Kalau dia bersiap. Masih ingin lebih. Blessing Duel dibuka. Dari seorang Lang. Poking di mereka depan. Cowok Raka sekarat. Masih punya Battle Mirror ke belakang. Tapi Link Kagura tumbang. Lipa juga tumbang. Untuk Joker dibuka. Kalau dia berit karena Venom. Wadlah si tumbang. Double kill diamankan dari seorang Lang-nya. Iya guys ya. Raka bergerak. Raka bisa kamu take down seorang Cloud-nya? Enggak bisa rupanya.
Kalau dia still survive, Webmin masuk di area bottom lane bersama Diven dan seorang Kyrems. Tapi di sisi lain Raka tumbang, buat lag diamankan dari seorang Lang. Kita lihat area mid lane, Webmin masuk, best turret di area mid lane. Apakah menjadi milik dari Evos? Benar saja menjadi milik Evos kita rupanya. Kita lihat dia dibuka Kyrem, cutting dari Claude dengan Blessing Duet. Rupem gak ada yang tertake down dari Blessing Duet Lang. Nah tadi scamming, poking di mekanan Lang yang dipukul mundur dari arah tersebut. Venom Iron Book bisa dikelari dengan bling dari seorang Yisan Shin. Sampai jam berapa nih? Jam 12, modelnya 20k, gas. Ada slot, the web dragon, isasinya tumbang, tumbangkan. Mega kill dia menangkan Kaira, blok dia di arah depan. Pada kanan Ruby, Blessing Duet dibuka bahkan dari seorang Lang-nya. Maka kanan seorang Venom, one last hit Venom, tumbang. Tumbang sampai slot, Pagura tumbang, double kill bahkan dari seorang Lang-nya. Triple kill kah? Tak tersat don, ya guys ya, Lang-nya kita lihat. Tersat don dari seorang Nathan Levine. Bor, coba untuk defend, ada bergerak Raka Choice di arah bawah. Apakah ada flicker monster dari Raka? Flicker dari depan tersat down, namun Gord-nya tumbang dari seorang Raka. Benar saja, tumbang ya dari Raka. Raka di zona yang kubra, di zona tersebut. Raka, untuk Raka terrorisnya, Raka mulai kemana? Karena mungkin Bumi juga, tarikan, info, masih berkubra. Raka tumbang dengan satu pemonten shocker dari seorang Kias. Iya guys ya. Sebuah model choker dibuka dari Sanshi. Posisi Nathan ketahuan rupanya. Sebuah eklos yang digunakan Sikor. Ditipu rupanya. Tapi lihat ketika dibuka, Nathan tumbang. Claude bertemu Raka. Dengan Claude dari langkah tersebut, The Way of Dragon belum dikeluarkan. Kabar parah dengan Fonsi langsung ke depan rupanya. Venom Lordnya berusaha didipin dari seorang Kyrem. Sakit banget Lordnya guys. Kyrem Tapi Soul Blade langsung dibuka. Ada Abrela Kagura blocking and guard dengan Mystic Ball nampaknya. Jansin dapatkan satu base turret dari atas. Kagura is coming. Iron front nothing dari Venom. What a play Venom. Tinggal Mystic Cast dibuka. Sudah ada tumpahan dari seorang Curaka. Teres Kupra blocking dari Kagura. Venom yang tumpah dari seorang Lord nampaknya. Sudah ada potensi yang dibuka. Opasan Kagura Tokyo Mufio. Kagura tumpah dari Jansin. Raka terjebak dengan Jet Kundo. What last hit dibukul mundur rupanya. Lotion Nathan, buka ultimate-nya namun di Sunset, fokuskan objektif di end saja nampak ada dan akan Evos take game yang keempat. Victory! Oke, MVP-nya ada Kias, Isan Shin 7-3-13 KDA-nya Kias, ya guys ya. MVP lost ada Raka, Choice, Chou ya, 3-3-3 KDA-nya. Ada slot nggak bang? Ya, full bang. Lance jangan diban ya, itu ada yang request guys. Your team is banning. Guys, bentar guys, gua kencing dulu bentar ya. Deal. Ayo pergi ke dunia mimpi. Your team bersamaku.
Aku suka bau bubuk pesio di pagi hari. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Aku sudah menunggu terlalu lama. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Kecupanku memberimu hidup abadi atau kematian. Yang terkuatlah yang bertahan. Oke, gue balik. Yang jelak ya dari Lian. Lina. Kias Lancelot ya. Your choice. Apakah yang dimainkan your choice ya? Aku akan meramal nasibmu. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Ayo, Dexter. Waktunya pertunjukan kita. Oke, Claude dari seorang Lang. Venom, apakah yang akan diamankan Venomnya? Venom. Halo, Varel. Varel. Demi kemuliaan. Tegreel dari seorang Venom. Kenma, apakah yang menemankan Kenmanya? Oke, Kenma, Leslie kah? Sniper siap. Siapa targetmu? Your team is banning. Oke, your choice. Apakah Alip? Welcome Alip. Your choice. Sek. Raka choice. Apakah yang kedemankan Raka choice? Kamu Nana, ingin berteman rupanya. Dengan Nana? Is banning. Dan Raka, apakah ke arah ujung kehampaan? Seorang Raka ya. Last band dari Onyx, apakah yang akan di band? Last bandnya dari Onyx. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Barats yang di-ban. Tans, apakah yang akan di-ban Tans? Yang di-ban selanjutnya, apakah yang akan di-ban dari Tans? Darahku membara sampai aku mati. Balmon yang di-ban. Oke, Raka Choice. Apakah yang akan di-pick Raka Choice-nya?
Kenma, habisin dulu berapa orang Kenma? Solo apa dua Kenma? Lynch, Kenma. Tinjuku tidak mungkin meleset. Aldous dan Lynch. Saya akan jatuh ke dalam kegelapan. Tans Argus. Heart of Enigma telah memberiku kekuatan. Your team is picking. Raka Gusion. Kemudian dari seorang Raka Choice. Apakah Martis sebagai jungler? Martis dari Raka Choice. 3000 dunia. Dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Bantai 2x7 bisa gak sih? Bisa gak ya? Bantai 2x7. 2x7 siapa? 14 kan? 2x7. Bisa gak ya? Bisa lah. 2x7. Apaan sih anjir? 2x7. Bantai 14. Kelas bantai, anjay. Sarkas Epos. Oh, Sarkas Epos kah? Oh, gitu kah? Bantai 2x Epos. Oh, ya ya, bantai 2x Epos bisa enggak ya? Bisa, bisa dong. Bisa dong, Onyx Lynx. Anjay. Oh, I see. Bantai 2x Epos. Oh, ya ya. Bantai Epos 2x. Ya ya. Oke, okay, masuklah match yang ke 5. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Mulai bergerak smash rupanya them. Dari kedua tim. All troops deployed. Raka Choice menggunakan Martis jungler. Mortal Coil digunakan langsung ke rebuff coil dari seorang Raka Choice. Top lane di arah sementara itu ada Kias ya, sorry. Jungler dari Epos langsung ke arah buff rupanya kita lihat. Sudah mengamankan buff, purple buff dari Kiasnya. Buat zoningan Tigreal ke depan. Ke arah Kufra kah dia? Ke arah Angela kah dia? Sama Kagura ya. Sementara itu Tans dengan Argusnya. Anjay, dari Koko di arah top lane. Mengunci pergerakan dari seorang Lynx ya, yang maju ke depan, dicekik. Oke, dimajuin rupanya. Satu buah cekik dari Argus, blocking ke arah seorang Lynx. Lynx memberanikan diri untuk mendapatkan stuck. Ya guys ya, stucknya berhasil diamankan dari seorang Lynx. Gashian ke depan, sebuah pergerakan Raka di cutting dari Kagura Sans nampaknya. Namun di arah bawah, Venom bergerak. Kelihatan kita lihat, kenapa bukan Kenma dan juga Lina yang ada di arah bottom lane. Di arah top lane, Argus sekarat dikejar-kejar dari seorang Aldous Lynx rupanya. Tapi first blood diamankan dari Raka Choice. Di arah mid lane, Raka Gushin yang ditumbangkan rupanya. Total Coil Martis, Matai Grill, Auto Slot Slot. Tiger ke depan, karena seorang Kagura dan Martis rupanya. Zoning manja dari seorang Tigreal. Oke, Mortal Coil. Harga dibuka Angela. Retribution, Lancelot tapi yang mendapatkan turtle-nya rupanya. Kias, tapi Tigreal menjadi korban di atas tersebut dari seorang Raka.
Raka, oke, tumbang juga rupanya dari seorang Raka Choice. Double kill. Tapi lihat di arah depan, di rata, sorry. Double kill diamankan dari Sans ke arah seorang Argus yang tumbang. Lang dengan Claudinya masih mengumpulkan stacknya, kita lihat. Mengumpulkan item demi itemnya. Gold demi goldnya. Untung dia semakin gacor nantinya ya guys ya. Oke, sebuah zoning Lina ke depan. Pergerakan masalah dengan Paukcher. Dan mulai bersiap. Ada MK, Implosion, Flicker dan Venomnya. Ke belakang dengan Gasian konek arah serang kaguran Lina, Angela Lina tumbang blessing duet from Lang dibuka konek arah Kenma masih bisa untuk mundur. Star Coil dibuka Martis Raka dan digunakan dari seorang Lang. Venom terkena poken dari seorang Kenma. Lihat, oke, belum ada tumbangkan sejauh ini, kita lihat cuma Angela doang yang jadi korban dari seorang Gusion Raka tadi yang dapatkan point killnya. Buff diamankan dari seorang Raka Choice. Dan Aldous poking ke arah Argustans. Uniknya selumpai ultimate-nya. Buff-nya gagamlah slot. Iya, serang depan. Jika digunakan Aldous rupanya. Ada sebuah harga dibuka. Argustans pokingan. Sekarang banget ditumbangkan pula Argusnya dari seorang Lins Aldous ya guys ya. Pertahan Kagura Tokyo Mugyo. Blessing duet dibuka. Langsung dibuka dari seorang Lang. Sniper Leslie konekan Tigreal. Di depan Angela tumbang dari seorang Raka. Melakukan cuttingan karena Lancelot dari seorang Raka Choice. Buat Lancelot jadi pukul mundur dengan recall rupanya. Terkoy lagi digunakan. Poking karena Venom. Venom masih ingin lebih. Implosion dibuka. Nampaknya dorongan karena Raka. Raka terkena pokingan. Raka apakah tumbang? Raka tumbang, kita lihat. Tapi lihat Venom juga tumbang ya. Tapi Rom ditukar jungler. Cuan sih. Pas. Oke, dokternya menjadi mikulan slot. Pokir Lancelot. Pokir Kenma. Kenma sekarang trigger nabrak tembok. Tapi Kenma tumbang dari seorang Kias Lancelot di atas tersebut. Oke, Sans, satu buat charge Aldous ke depan. Kita karena Gusion tumbang dan seorang Aldous Lins, kita lihat. Masih duet dibuka dari Lang. Terkena Steeper Leslie nampaknya. Dari belakang, Aldous tersat dan dari seorang Argus Tans nampaknya. Lingkar samping menghindar dari kepukan Raka Choice. Ada pergerakan Kagura ke arah depan. Terlalu jauh nampaknya Sansa dikejar-kejar Lancelot. Umbrella harga dibuka Angela. Kasian pada Kagura tumbang. Angela bisa kan untuk mundur. Simplosnya dibuka. Kena dua. Satu buat Thanos Lancelot. Karsan Angela tumbang. Kita lihat ting-tingan biskuit. Tujukan Raka. Blessing duet dibuka dan seorang Langnya. Poking lima karena Kenma. Namun Raka dari belakang tumbang rupanya. Leslie ada bisik ketik bersama dengan Claude. Leslie Kenma mencoba untuk kabur. Kejar-kejar ke seorang Lang, seorang Imed. Tumbang Leslie-nya, tapi lihat Gusion juga tumbang di arah belakang, kita lihat. Dari seorang Aldous Lins. Midlane. Turret, apa yang dapatkan dari seorang Lang? Didapatkan dari Lang. Dengan Imed menggocek Aldous dari seorang Claude. Top lane, ingin split push nampaknya Argus Tans-nya.
lihat Aldous hadir di atas hut. Coba untuk defend turret-nya dan juga wave minion ya. Ini sekali lagi Argus-nya. Bawa ada Tiger yang berkos. Dia farming karena wave minion rupanya. Retribution dari Martis, harga dia buka jelas. Kalau dia tengah pokingan, digocek dengan Battle Mortar Image. Oh, Tiger is coming. Mortal Coil digunakan Martis, harga dia buka jelas. Martis coba untuk kabur, Dragon Gashian belum connect. Namun lihat Coil dibuka Tigerilnya. Implosion digunakan, Martis terjebak, tumbang, Blazing Glint dibuka lang. Connect Angela, tumbang Angelanya. Sniper Leslie, coba untuk backup teman-temannya, namun lambat rupanya. Sans, Umbrella, Overturn, for nothing. Sansnya tumbang dari Lancelot Chias. Top lane, Aldous coba untuk kebongkar turret-nya. Apakah bisa dapat? Nggak bisa rupanya. Ini dibiarin Aldous-nya coba farming anjir. Agak kena lock Aldous, Dagger Gashian berkena Aldous. Langsung hilang nampaknya di komen Petrify dan juga Wombo combo Dagger Gashian Raka. Karsong Aldous tumbang, kita lihat Aldous-nya dari Raka Gushion ya guys ya. Binan masuk dari top lane, outer turret di arah atas didapatkan dari anak-anak Ivos. Oke, buff Raka berhasil diamankan, Raka Choice. Kita lihat buffnya. Overturn ke guna Tokyo Mugyo, Blazing Duet langsung dibuka from tank. From lang, sorry. Mekabot Tegril, ditenang Leslie. Lihat, Claudia-nya tumbang, kita lihat. Terlalu maju rupanya dari seorang langnya. Terpaksa terpick off dari seorang Leslie Kenma ya guys ya. Ke bawah, Argus buka ultimate, itu charge Aldous. Argus mode ultimate, dikejar-kejar Aldous rupanya. One last hit tumbang dari seorang Martis Raka. Lancelot bergerak juga karena tersebut. Satu buah Paukcher, ting-ting one biscuit, Phantom Execution. Paukcher, Aldous sekarat, tumbang dari Lancelot rupanya. Raka, Totros, Tumbler kira makan Kiasnya. Oh, play from Kias, triple kill kah? Triple kill bahkan Kias. Mania kah? Mania kah? Maniaknya dari mid lane, sampeknya di Leslie. Time Execution, Paukcher, ke arah seorang Sans, dikejar, Tonros for nothing, nggak connect Tonrosnya kita lihat. Bisa dihindari dari seorang Sans Kagura rupanya, Tonrosnya. Oke, Kagura tumpang, tapi lihat Kias tersatdown dari Leslie Kinma di depan. Abis ini ada slot guys, yang mau main donate aja, abis ini langsung main, oke? Okay? Ada slot min 4 guys, oke abis ini. Min 3. Oke, kalau ditumbang dari seorang Aldous, buat charge karena Gushion. Harga dipakai jela, Gushion petrify, di cancel nampaknya Aldousnya. Sebuah GK patah grill karena seorang Gushion bisa terselamatkan rupanya Gushionnya. Tapi tagel terjebak, blinker digunakan. Phenomon last hit, implosion digunakan. Bodorongan karena seorang Aldous, Aldous tumbang bersama dengan Angel outplay memuka from Phenom bersama dengan Gushion di arah tersebut. Iya guys ya, Aldous Angel tumbang dari seorang Phenom dan juga Gushion. Ih, pintar banget coy Phenomnya, sumpah pintar banget guys Tigreal ini guys, nyusahin banget coy. Konten sih Phenom anjir. Habis game ini slot kosong enggak? Ada. Min 3 habis ini, Bang. Ada 3 slot kosong. Oke, keserangan Kenma. Guys, itu mana serangan Gushion. Bokok-bokokan dari seorang Cloud karena seorang Rakanya. Tackle tumbang dari seorang Raka Choice. Lancelot Puncher. Double kill, triple kill bahkan Raka Maniaka. Cas Aldo ke depan betul limit Cloud. Oke, coba. Match 6 ada slot kosong enggak, Bang? Ada. Ada, Bang. Match 6-nya min 3. Ada. Donate aja. Langsung main habis ini. Bang Raja. Oke. Sing duet from lang ke arah seorang Sans nampaknya yang jadi target locking. Melihat Sans yang dilepaskan kita ya, Lordnya di set up dari seorang Rocket Choice, Aldous Liss dan juga Angela. Ban berapa? Ban 10 lah, ban 10 dong, ban 10 guys.
gasnya. Power defensive wave minion. Lord bergerak dari top lane. Dikawal dari seorang Aldous Lynx. Bisa di set up dari seorang Venom dan juga Lang di atas wood. Oke, Lordnya masuk. Harus bukan Lord. Dan juga masuk ke dalam minus turretnya. Tapi lihat Martis, karena suka Hargard Angela rupanya. Nah, suka depan. Lucian bisa get locking. Lucian bisa menggocek. Namun ada wombo kombo dengan Lucian. Kasa Aldous di cancel. Lalu selan celot. Dikit karena belakang Aldous. Impossible Tegril! Kena dua! Angela juga Martis kena lockingan. Blushing duet from Lang. Operan ke bertok emang kekusun tumbang. Angela, bisa selamat teman Martisnya tumbang. Oke, Claudia tumbang. Double kill dia kan chance-nya. Lancelot is coming. Kias, walking ke dimekara Kenma. Kenma sekarat. Argus is coming karena Kagura. Kagura masih bisa untuk mundur, kita lihat. Berhasil menghindar dari kepungan seorang Argus Tans ya. Masih ingin lebih Lancelot Kias karena tersebut. Harga dibuka Angela. Walking karena Kagura tumbang. Tapi lihat Kiasnya. One last hit. Karena yang berlawanan tumbang, kita lihat dari seorang Leslie Kenma. Leslie Kara seorang Venom Tigreal. Leslie rupanya diplosnya digunakan benar-benar Tegril lagi gue langsung dibuka benar-benar Tegril tuh masuk Angela untuk memberikan Gusher obat terkagura benar-benar flanking namun Claudia dia tumbang Kagura tumbang Leslie tumbang double kill diamankan Kiasnya kita lihat Kias berkira suat-suat portal coil Martis Boking Sun Salto Tian tersebut terkena tarikan Argus rupanya oke kita Argus Boking mereka lead ya Boking sinek lagi tapi Aldous Lynx tumbang kita lihat di depan slot dikejar-kejar oke tumbangkan dari Martis seraka kita lihat ya guys ya aduh waktu kabur mungkin Raka double kill bahkan dari seorang Rakanya triple kill kah Gusion seorang diri Martis langsung lihat kita boleh gunakan oke lihat Angela terkena explosion tag kill Gusionnya tumbang tadi Angela juga tumbang dari seorang Rakanya hilang ya guys ya. Para cowok Raka ninggalin ceweknya anjir. Para Raka Kak Angela, Kak Lina, para si Raka ninggalin ceweknya. Konsil dibuka langsung ke depan Venom rupanya saat gocek dan fly kita lihat Argard dibuka dan kau gelap. Bocah Aldous sekarang Argus Lynx kena pokoknya tersebut Inspire digunakan satu ultimate dibuka Argus tapi untuk mundur saya rupanya yang depan Lord Slicko dan Sunflot kena umpetan ke Gura Tokyo Mugyo dan Inspire ultimate sepertinya dapatkan dari seorang Martis Mugyo tumbang Usur tumbang itu proses dibuka dengan Tegril sama dari kapan teman-temannya nampak oke Tegril Venom sekarang Raja baru saja mengirimkan dukungan 5000 49.560.301 Mitna. Oke Raja, kalau dia seorang diri yang tersiksa kita lihat dari kubu Evos.
dapat pendidik. Yang dua, ekor defensif. Dan dibuka. Leslie balik ke depan. Ayolah tumbang. Tapi ini Hasnau dia tumbang. Dia tumbang Leslie. Lee, walking to red di inside sampai dari Ipo dari anak-anak Onyx take a game yang kelima. Victory. Oke, okay, MVP win ada Martis Raka Choice 12.55 KDA-nya Martis Raka Choice. MVP loss ada Lancelot Kias 10.63 KDA dari Lancelot Kias. Oke. Okay. Oke, okay, dalam draftnya masuk kita lihat. Oke, okay, langsung Raka, ban apakah? Ngatain S tapi pindah Lins. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Terus lu kenapa baru typing, Cok? Tuan, apa perintahmu? Your team is banned. Harusnya dari tadi, Cok, pas di lobby. Lins, kamu sana, aku mau lawan kamu. Kecupanku memberimu hidup abadi atau kematian. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Bentar guys ya, kencing bentar guys. Ada emo ya kau ya. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Aku sudah menunggu terlalu lama. Kamu akan kehilangan segalanya dalam angin. Lebih dari sekadar senjata. Aku tidak terikat oleh apapun, baik itu keluarga ataupun takdir. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Ayo bisa, siap. Your team is banning. Hut-hut. Aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Venom Gusion. Aku, Putri Northernvale. Aku bersumpah untuk melindunginya hingga tetes darah terakhir. Aku suka bau bubuk pesiu di pagi hari. Ciki itu. Oke, Johnson. Raja baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Raja buat teman Raja. Oke, Raja. Ayo pergi ke dunia mimpi. Kenapa masih dua kah di sini, Kenma? Bersamaku. Kenapa masih dua kah di sini, Kenma? Dua aja ya, Kenma. Sekalian habis Kenma. Oke, sisa dua nih. Rip. Bang, siapa? Bang, gua siap nih dah dulu. Main aja biar cepat full, Cok. Raja duo, Kenma duo, Rip. Bangkit melampaui batasan dan nyalakan kembali bintangnya yang membahayakan Los Pacados. Satu juga nih, tinggal satu juga nih. Selama aku berdiri. 7. Lu main sangit. Jadi min 2 guys, anjay cari 2 orang. Tinggal cari 2 orang, Cok. Baru kita gas mid terakhirnya. Real. Iya juga. Real. Last game nih real. Real Boril, Pemai, Puki. The slot Boril, last game ada urusan, Bang. So sibuk lo. Gua dua lagi siap nih, gas. Oke, Kenma dua lagi, guys. Kenma dua, Raja dua.
Ada Kairos. Cahaya paling terang di galaksi telah tiba. Is picking. Venom main. Nah, ini sih. Rasakan suara merdu Granger, dari penderitaan dari seorang Kairos. Gua rengket dulu. Enggak usah, cok. Entar ini loh. Entar kelamaan lo rengketnya. Kalau lu baru rengket sekarang, enggak keburu sumpah. Ini udah draft lo, guys. Harusnya lu tadi ini ngereng pas ini apa namanya? Pas sebelum draft ini. Ini udah draft. Lu enggak keburu entar. Sumpah. Udah in game kok. Oh, oke. Pantau sini aja. Oke, Postiar ada Beatrix, Gusion, Ling, Chow dan juga Aldous ya guys ya. Kemudian Onyx TR ada Johnson, ada Julian, Hayabusa, Yuzong dan juga Granger dari Kairos. Oke, ini ada match yang keenamnya. Welcome to Mobile Legends. Masuk dalam match yang keenam, kita lihat. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Up-upan kita lihat dari kedua tim. Ada pergerakan dari Hayabusa ke arah buff yang kita lihat dari Sonic Blue. Diamankan di arah mid lane. Kepokan terjadi. Sebuah meter dimana digunakan shootnya. Apakah tumbang kah? Gak ada yang tumbang. Belum ada kita lihat. Bergerak ke arah depan dari Venom, coba super wave me dan kita lihat. Mati dengan Yuzongnya dari bottom lane. Tidak tahu. Poking si ketek dari Kairos kone karena raka. Shadow yang bisa connect. Shadow kiri digunakan. Poking karena seorang raka. Lingkaran belakang. Sword link karena seorang link itu. TP sudah dibuka. Di super show. Satu-satu. Langsung diamankan linknya. Patrick tumbang dari Song Julian rupanya. Iya guys. Hayabusa juga tumbang ya. Cara Kairos, Julian, ini ada seorang kepokan Kias kita lihat yang hadir di atas tersebut. Aldous Lins lagi ya, Aldous ya guys ya, masih 3.5 Aldous nih guys. Gerak karena mitten Linsnya, dapatkan stack demi stack yang kita lihat dari seorang Lins. Buat charge-nya, poking karena Marcy, poking, Aldous ke depan. Cancel saja kita lihat. Slash Julian, poking di mekarak Venom. Venom yang dapat digunakan menghindar dari kepokan seorang Kenma dan juga Sans di arah mid lane. Ada pikapan Raka membuat Venomnya berasa selam. Oke, jadi untuk Raka berusaha menghindar dari tersebut. Melihat startelnya, diamankan Ning Kias kita lihat. Oke, Shadow Kiro Hayabusa, tapi sudah dibuka linknya. Hayabusa, Rip the Blue, bisa kantuk kabur, dikejar Ling. Gating dari seorang Julian, Linknya bisa untuk menghindar, bisa untuk menghindar, mundur karena belakang rupanya dari seorang Ling Kias. Hayabusa, Rip, still survive ya, masih bisa selamat Rip. Toklen, solo pick off dari seorang Zangetsu ke arah seorang Granger yang ditumbangkan dari Zangetsu. Doco, The Way of Dragon, Karamachi, dan Fabi Kapan Dime ke teman-temannya. Dengan gas ya, menghindari kemungkinan tersebut. Shadow Kiri dibuka, Hayabusa, Rip.
Daripada gue kembusion, gue cawar Batrick, ayo busa tumbang. Tempe sobat Batrick gue linknya, oke nih, Cap Johnson tumbang. Triple kill bahkan Batrick, mania kah? Oke, ini bisa ngecu, dan Sonata, Granger, kok ini kena link ditumbangkan dari seorang Kairos. Kena Pati from Zangetsu. For nothing rupanya kita lihat. Enggak konek karena hero-hero dari Oni. Konek karena Julian Sun. Nah, bikin my coming Nino. Bukan sebut. Kita pokingan. Kita cow. Kapso di Granger. Konek ke depan. Basic attack. Dari seorang Patrick poking karena Kenma. Ini ke Granger lagi. Oke, Patrick sekarang. Masih bisa mundur karena belakang Zangetsu kita. Trapati. Depan Pogara Patrick Zangetsu ditumbangkan tersat down dari seorang Sans. Kita lihat Beatrix-nya. Ini kok enggak bling ya? Udah bling tadi ya. Oke, tapi di arah bawah solo pick off dari Lins Aldo sekarang Yuzhong Machi yang ditumbangkan rupanya. Zoningan dari seorang Raka karena Tata kita lihat. Gregasian konek karena Yabu Sharif. Gerakan Link Kias di atas pun Kenma statusnya up. Kucung Duel Dragon belum dilakukan. Namun lihat rakanya tumbang. Battle-nya jadi milik dari seorang Link. Kita lihat Gregasian konek ke depan. Link-nya karena seorang Ranger Kairam tumbang. Gregasian juga tumbang. Kok gimmick Beatrix karena Hayabusa. Kutsedo untuk mundur Hayabusanya ke depan. Kenma minta pokingnya. Beatrix tumbang. Tumbangkan Rip di arah belakang rupanya. Link dikejar-kejar Sans. Link Kias apakah tumbang? Masih bisa Link. Harusnya nggak hadir ya guys ya. Harusnya nggak datang guys. Nggak ulti guys. Mana sih Aldous cok? Ulti lah. Itu banyak yang sekat lo tadi guys. Nino Johnson ke depan. Real, main 2 abisin real. Abis ini gue last game real, main 2 real. Main kah? Double kill diawan kan linknya. Triple kill kan? Match 7 gue last game real. Main 2 real. Jom berarti buka dari Song Ling saat tetap setkias masih terkena pokingan. Abis ini las, iya abis ini las. Enka ada 2 slot kosong nih. Oke, Granger tumbang rupanya dari Song Beatrix. Gas ya, terkena kayak busa. Sedok kiri digunakan kayak busa. Pokingan Song Penom, Petriba digunakan Penom. Pok defensif bisa ketuk, nggak bisa kabur rupanya. Tumbang Penomnya dari Song Beatrix. Montek, dua player kena Yuzhong. Game match kami boleh cawat digunakan. Game pak Pogara Beatrix tumbangkan kita dari 9 Sans. Poking Link Kias ke arah seorang Sansnya. Mega kill diamankan Link Kias kita lihat. Kas Aldor langsung ke arah seorang Johnson. Tumbang. Hayabusa sedok hero. Tumbang juga Hayabusanya. Johnson tumbang. Kairam seorang diri yang tersisa. Tumbang triple kill diamankan Kias. Miniaka web out bahkan dari anak-anak Ipon. Di arah. Nya dibiarin jadi cowok anjir, nggak ada counter lagi dia, nggak ada counter lagi. Turtle yang ketiga menjadi milik dari seorang Link Kias. Oke, Purple Buff Hayabusa apakah bakal dicuri dari Kias? Lucian Link. Oke, Hayabusa yang mendapatkan buffnya rupanya. Top dan Beatrix Zangetsu buat defense. Tadi defense kita lihat turret-nya dari Zangetsu. Gerakan Link, Charles Aldo, sekarang Sans. Gerakan Link, dia bergunakan Slash. Bukan Aldo, sekarang tersebut. Tapi cutting dari Chou, Sans tumbang dari seorang Aldo, Slash Chou. Kenma juga tumbang, kita lihat dari seorang Beatrix.
Sodi Granger. Oh, ini trainernya. Trainer apa sih? From Sangetsu. Promoting rupanya. Pokingan di depan tempe sobat itu palingnya santai sonata kairo spok di kanan depan sedokitnya pada kanan link bisa mundur dengan dibuka Yusong jeng mati di kanan depan pokok bodeg itu bisa konek karena masih enggak marah sama Granger kanan depan dan Aldos Yusong tumbang dua dragon karena seorang Granger tumbang dari show raka nampaknya Charles Aldos bongkar sang Julian slash karena perlawanan Aldos Lynch masih bisa. Oh, Julian masih bisa mundur rupanya. Aldous Lynch, nggak ada yang di-take down ya. Nggak ada soal Aldous Lynch-nya. Ngikut di. Gas dah. Lu bonka apa kagak? Gekundo, The Way of Dragon, konek kena Hebusarip tumbang dan Sun Show, kita lihat. Dari depan, dari bawah, sorry. Aldous tersantor, dan Rapati from Sangetsu, konek kena Sans tadi, namun Sansnya masih bisa mundur, belum ditumbangkan, kita lihat Sans. Kejar-kejar Gusio, dengan Gassen, konek kena seorang Granger, tumbang, tapi Gassen juga tumbang, ter-execute ya, dari turret. Jangan lupa, tempe sobat dibuka. Super kremat sih. Linknya satu-satu set. Ada, gua buat satu-satu. Oke. Nah, lu mau ajak kawan kah? Sedokiro Ebusa, pengingkar Sangetsu. Dijemput dari Chou, namun Chou-nya tumbang. Chou-nya tumbang. Sangetsu-nya tumbang, kita lihat. Nggak jadi diselamatkan ya dari Chou Raka. Boleh. Oke, boleh. Lu mau bon berapa? Kalau min 3, lu bon 2 gitu kah? Kalau min 3, lu bon 2 gitu kah? Ya udah gas dah donate, oke. Emang min berapa? Takutnya ada yang ini, ada yang skip. Hitungan gue min 2 sih, hitungan gue min 2. Takutnya ada yang skip. Dengan Rhapsody Granger, tempe sobat dibuka linknya. Rip Kira-kira digunakan, link tersubdown. Nggak ada seorang Kairams. Satu buah, dan sonatanya connect. Ripnya dikasih Gusion, tumbang ripnya. Julian is coming, Gusion juga tumbang. Aldous is coming. Aldous, oke, mencari-cari musuh di atas tersebut. Dengan dibuka mati, tengah pakai Citri. Kalau dibuka Chou, langsung ke depan. Curaka, kemana ke dia. Slash Stanley, main ke Stanley. Gua last game lo abisin Stanley. Mesu juga last game Stanley. Pokingan Yusong Matsi, poking kosong Aldous. Kena tabrak Johnson, namanya Aldousnya. Slash Julian, pokingnya Aldous. Di pagi hari tersebut, Aldous tumbang. Kulit cawar Beatrix, diplikerin. Julian tumbang dari seorang Beatrix Sangetsu. Harapati, Beatrix ada kira Hebusa. Win of Nature, Beatrix Sangetsu. Donatanya connect, show-nya ditumbangkan dari seorang Hebusa, kita lihat. Di Granger, Granger sekarat, tapi lihat Sangetsu-nya tumbang, double kill diamankan Hayabusa Rift, kita lihat. Ya guys, tumbang dari seorang Kias. Yo Panda, welcome. Ada slot Panda, win 2. Pokemon Link, tempe sobat dibuka. Kone kena Matsi, terkena Pokemon Chou, The Way of Dragon. Terkena Matsinya, Matsi tumbang dari song Beatrix. Jalan dari Midland, sebuah Aldous bergerak. Widih, langsung ke depan Aldousnya, langsung dari Wave Minion. Bang De, gue main abis ini ya, mau ngabisin slot, oke. Abrak, Karling, Blinknya tumbang. Blinker Gassian konek, karena Sans tumbang. Kan seorang Gassian, Blinker belakang, Johnson tumbang ke depan dari seorang Aldous. Charles ke depan, ingat, what? Blinker tumbang, double kill Aldous Lynch, saya busa, The Way of Dragon. Triple kill bahkan Lynch, maniaka? Oke, udah weapon, Lynch.
Bisnya menjadi milik dari Ipo Stack game yang ke. Victory! Ke MPP win ada Kias, Link 8-3-12 KD dari Kiasnya. MPP loss ada Kenma Johnson 0-5-13 KD dari Johnson Kenma. Ya guys ya. Your team is banning. Oke, langsung dalam draftnya. Ipos, tiar aja. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Your team is banning. Wait guys, gua kencing dulu guys, sebentar, oke. Aku sudah menunggu terlalu lama. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Seorang. Wow, cut ya. Sans, apakah ini mankan sansnya? Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Untuk bersenang-senang. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Cahaya bintang Pisces menyinari pedangku. Sihir adalah hidupku. Your team is picking. Oke, Harit yang diamankan. Rip the Blue, apakah yang diamankan ripnya? Oke, Rip the Blue, apakah yang diamankan Rip the Blue-nya? Eric perlu tidur kah? Bani. Tuan, apa perintahmu?
Your team is banning. Real-real, apakah ini one can real-realnya? Welcome to the family. Hey, yes, just a question. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Hanabi, Sanjo. Your team is banning. Okay, Hanabi yang diamankan dari Sorak Gale. Sambutlah pertunjukan dengan your sorakan yang meriah. Cici yang diban dari Stanley. Band dari Feng, apakah yang diamankan Fengnya? Feng, yes, my name. Band apakah last band dari Feng? Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Your team is namaku picking. Digi. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Oke, bro, dari real-real. Kemudian Del dan juga Feng, apakah yang akan diamankan? Del dan juga Feng. Pick apakah? Apakah yang akan dipick dari seorang Del dan juga Feng? Demi kemuliaan. Del, Tigreal. Feng, Arlott. Arlott kah? Tamus, Peng, Tamus. Bang Tamus, Peng. Saatnya berburu. Bang, boleh ikutan? Udah last game, Bang. Udah last game. Uchiha Stanley, apakah yang... Martis dari Uchiha Stanley, ya. 3.000 dunia. Dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Oke, ini match yang ke-7 dari Epos TR dan juga Onyx TR, ya. Ada Lilia, ada Lancelot. Bang, bisa give? Gak bisa, oke. Lancelot, ada Harith, ada Tigreal dan juga Ruby, ya guys, ya, dari Epos TR. Onyx TR, ada Cho, ada Valentina, ada Fanny, ada Brody dan juga Martis, ya guys, ya. Oke, ini match yang terakhir pada malam hari ini. Siapakah yang akan menang? Apakah Epos TR atau Onyx TR yang menang? Kita lihat aja guys, sama-sama guys. You make me strong. Nah, mana ganteng? Menang yang ada real-realnya, guys. Anjay. Welcome to Mobile Legends. Oke, langsung ke match 7, match yang ke-7 pada malam hari ini. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Oke, langsung ke rebuff rupanya dari Zangetsu, jungler dari Epos TR, ya. Dan dari Rift Blue menggunakan jungler, ya. Langsung ke rebuff kita dari Sword Snake.
dari Onyx. Sebuah rasan Chokinma akan disebut dikejar-kejar RBK digunakan Kinma RBK Van Sans Pogdi Mekara seorang sangit Bottomland Harith dari seorang Raja dengan mungkin Rirutil nampaknya ya, tapi Harith berhasil meng-clear wave minionnya rupanya. Satu dorongan dari seorang DL ke depan. Kopingan dari Pani tumbang DL-nya perlu diamankan, tapi Pani tumbang dari Zangetsu. Kita lihat Pani dari seorang Rift the Blue ditumbangkan dari Zangetsu. Digunakan Fengnya, Feng bisa untuk menghindar, masih bisa untuk menghindar mundur Fengnya gitu. Pening belum ada ulti ya. Lodi ditumbangkan dari seorang raja rupanya. Kati minion Lancelot kah? Enggak, kita lihat. Lancelot yang pertama hadir. Pas di Armistead mengumpulkan level 4-nya dengan Lilia gitu ya. Lilia Pogni Mekar Kenma satu warasan Ruby Rokian Valentina Sundial mendapatkan level 4 rupanya. Ada Pogian Chastelli Mortal Coil digunakan Del playing time rupanya ya guys ya. Fanny untuk Lancelot, sorry, untuk Lancelot yang bakal join karena turtle ya. Kenma sudah level 4 juga. Slot bergerak ke arah pop-up dari seorang Fanny Rift di atas wood. Ada belakang dari seorang tank ditumbangkan dari seorang Rudy rupanya. Fanny apakah kalian purple buff? Enggak rupanya. Didapatkan purple buffnya dari seorang Rift the Blue. Iya bisa. Turtle di set up dari seorang Rift the Blue. Gerakan Kinma ke arah seorang Fang. Kita lihat Order up, dia berjaga kepada Ruby. Terkenali dan semua tumbang. Kita lihat Ruby-nya dari seorang Chokinma. Turtle-nya menjadi free. Didapatkan dari anak-anak Onyx TR. Contos retribution dari Zangetsu. Dapatkan list order dengan apa. Flowshed flicker dari seorang Dale. Pokoknya dari seorang Real-Real nampaknya. Zaman pas dibuka hari Real-Real emak. Kejar-kejar hari teraja, tumbang pula real-realnya ya guys ya, dari hari teraja. Oke, namun lihat dia di cutting, dan Chokinma, Black Sash digunakan. Pas kita pembingan, dorongan Tigreal kena 2. Potion gak ada dari Tigreal, dengan Lilia connect, duel dengan Kresa, namun lah slot. Ditumbangkan solo pick-up dari Fanny Rift, di area depan ya guys ya. Kalau slotnya tumbang gitu ya. Oke, zoningan, pengkar seorang Martis. Di zoning balik fangnya ya guys ya, dibalikin keadaannya dari seorang Uchiha Stain Martais. Oke, Jet Kuno Montek Wild Dragon Kornika Harith. Siap real-real ke depan. Nampaknya oke, nggak di backup ya ini si Kenma. Ya, top lane, satu gerakan dari Stanley. Kenapa kena serang flank? Kundo Kenma, depan. Kalau is coming, Martin tumbang dari seorang Lancelot Zangetsu. Lihat Harith juga tumbang di arah bawah dari seorang Fanny Rift the Blue. Oke, Tiger Dale dikejar dari seorang Kenma dan Valentina. Ditumbang oleh Tiger Dale dari seorang Valentina Sans ya guys ya. Kira top lane, satu buah terturut diamankan Fang. Oke,
Jesus Lilia. Linda menarik kejar seorang cowok dan Valentina nya. Closet flicker dari Sans. Konek dari Lilia tumbang dari seorang Valentina Sans. Iya guys ya. Bang, closet flicker juga kena dua. Tarikan Ruby. Terbuat dorongan. Oke, namun lihat miss rupanya. Oke, Jet Kundo cow. Dua dragon kalah Ruby dan seorang Kenma. Ruby terkenalin. Ada sisi flicker belakang nampaknya Ruby nya. Hindar ya, kita lihat. Masyurko menghindar dari kekuatan anak-anak Kripos dan mungkin masuk mengalir seorang last call ya guys ya. Tapi awalnya milik dari anak-anak Kripos. Slot kill ya habis, siap di atas kill. Biar bawah body. Oke, lihat turtle-nya diamankan dari seorang last call. Biar mid lane panit. Panitnya tumbang dari seorang Ruby. Dengan panikan Lilia juga tumbang di arah mid lane. Kita lihat dari seorang Fanny Rip the Blue. Brody, lontos lah slot. Menghindar dari support sang Etsu. Satu boy implosion dibuka Tigreal kak. Enggak, konsul doang yang dibuka. Dan juga dorongannya ke Rakin. Guys ya. Palingan dua orang. Tarikan Ruby ke depan. Satu boy pokingan. Karena seorang Palestina tumbang. Bisa Ruby rupanya. Mutal Coil Martin. Menghindar dari kekuatan putih. Kita split ke peternya Christian. Kain bakar samping, kejadian sangat su nampaknya. Dari belakang Fanny yang melakukan blanking. Lilia tumbang, meyakin diamankan Fanny dari seorang Rip the Blue ya guys ya. Oke, inilah dia Fanny-nya. Mendapatkan mega kill. Satu buah outer turret diamankan Haris juga. Kita lihat dari bawah. Distribution, Lancelot Fanny tersatdown dari seorang Fang gitu. Tapi Lancelotnya kehilangan purple buff ya. Dicuri dari seorang Fanny Rip the Blue. Boleh dibuka mati, slot di mekanik Tigreal. Sans terjebak di alat tersebut, di posisi digunakan. Tarikan Ruby, Sans, Flicker, Sans. Last slot yang tumbang, Tarikan Valentina tumbang. Dengan kill diamankan Feng, 2 upgrade ke arah Tigreal. Untuk Lilia dan Kofi Roy tersatdown. Double kill dari seorang Martis. Cowok juga tumbang, kita lihat dari seorang Lilianya. Terus yang digunakan, Kang, kita cancel dari seorang Brody dan juga Martisnya. Triple kill bahkan Martis meniakan. Dari zaman Ford, mari tumbang. Coil Martis bongkar Harith di atas tersebut. Min digunakan mengcopy ultimate Lilia di hadapan Fanny-nya. Kehilangan purple buff kah? Enggak rupanya, berhasil diamankan dari seorang Riff ya. Purple buff sudah hilang, untung diamankan. Oke, sebuah turret di arah bawah. Defend dari seorang Sans, bisa akan di defend Sans-nya. Oke, turret didapatkan, kita lihat. Marit, tag dan seorang Choken, maka kita lihat di arah replay. Pokingan karena Uchiha Stendi dari Harit. Uchiha Stendi pukul mundur. Dan mortal coil-nya nampaknya. Sebuah konsul dibuka dari seorang Del. Dikopi dari seorang Valentina ultimate-nya. Iya guys ya. Iya, bongkar Martis. Mortal coil karena belakang Martis. Satu buah pergerakan Fanny Harith karena seorang Fanny ngepoknya nampaknya. Fanny sekarat, one last hit. Belakang Fanny-nya. Bergerak ke depan. Di sisi dari seorang Tigreal. Sebuah dorongan namun lihat. Oke. Masih bisa menghindar nampaknya Kenma-nya. Bergerak. Dan execution for defensive ke belakang. Kenma bersiap dengan Jet Kundo. Flicker Monteca dari seorang Kenma. Gak ada, kita lihat. Bergerak. Masih Tigreal kena dua. Sebuah dorongan karena Martis nampaknya connect. Impulsion yang palsu dari Valentina.
Saatnya terjebak, seorang pelipur dibuka reel-reelnya. Sama pun dibuka Harith. Ronald Des, Tarsen. Harith Raja menggila kali ini, kita lihat. Dari seorang orang Brody tumbang dan juga Valentina tumbang ya. Ditumbangkan dari seorang Harith. Dengan Kirman terjebak, kontrol selot-selot. Oke, karena beberapa panik itu didapatkan. Namun cowoknya juga ditumbangkan dari midlane. Kita lihat panik hilang purple buff kali ini guysnya. Didapatkan, dicuri dari seorang. Si Ruby tumbang lagi dari paniknya dari seorang Harith. Ostabol diamankan dari seorang Harith Raja ya. Minion, Wedding masuk bersama Tigreal. Untuk Kenma, dorongan Tigreal kartu tersebut. Karena pokingan, Kenma bakal tumbang. So, dengan Ruby, tarikan, ini banyak Tigreal. Kalau negara Kenma tumbang, monster kill diamankan Raja kita lihat. Dengan Harithnya. Victory for holding Rift the Blue. Minion masuk dalam mid lane. Siapa di defend? Nggak bisa kita lihat. Didapatkan dari Ruby. Jadi Henry, Coil. Kemudian slot, Manis coming dengan sisi Ruby. Dan Victory kan lewat slot tanpanya sekarat, tapi masih bisa mundur. Masukin Harithnya, Leo Bregan terkena hari. Karena pokoknya paling lima, kita hari. Sat dan Harp dari seorang Matis usia Lenny. Belakang pada juga tumbang ya. Kemudian nampaknya dia palsu digunakan. Jadi mungkinnya kasih kantor Ruby Kundo berhasil tackle for nothing. Tidak dapat keluar dibuka Ruby. Kita pokingan tackle tumbang rupanya. Biar depan di atas Ultimate masuk. Tapi oke, ini sulitnya bisa ini rupanya. Oke, langsung karena lot dari Anuwan. Ini mungkin makanan Ruby bersama dengan Kecil dan atas Ruby. Free hit, kami coki kartu Kenma. Sekarang Kenma, the way of dead karena Lilia. Kenma, apakah tumbang? Ditumbang karena atas Lilia nampaknya. Oke, manis kami, jangkau Lilia. Atau nampak memori. Oke, Brody mendapatkan Lordnya nampaknya. Oke, Ruby terjebak, tumbang di depan dari seorang Brody. Pani terjebak juga, mencoba untuk kabur paninya. Bisa untuk kabur, kita lihat Pani. Pokoknya karena mati sehariannya. Lordnya jalan di top lane. Defend Lord dari Lancelot dari top lane. Lordnya bisa di defend, kita lihat dari Lancelot. Sorry, kau negara Harith. Harith juga sama Ford. Kau negara Fanny, sakit banget imagenya. Fanny sekarang tumbang di outplay dari Harith Raja lampaknya. Oke, zoningan Ruby karena cokin mah. Dikarik dari Tegil. Buat dorongan kartu tersebut. Oke, untuk clicker, the way of breaker. Dikarikan Ruby, balikan. Oke, cokin mah, torang belum dibuka. Saya juga tumbang. Zoningan palsu dari Palestina. Lancelot melakukan flanking. Di si Ruby, kartu kuatnya Sans. Tapi Lilia, tumbang kali Lilianya. Oke, Palestina masih bisa mundur nampak. Ruby sekarang, tumbang. Dia kejar mati, tumbang Ruby-nya. Sans bisa menghindar, kita lihat dengan sang Enzo tengah jadi kundo Kenma. Dapat hari karena tersebut Kenma the way of dragon. Namun lihat, oke, dari seorang Lancelot zoning out. Tau dapat memori dari Brody. Hari tumbang Fanny
mengamuk dia tersebut. Kita bisa mundur. Kita mungkin Brody tumbang kalah slotnya. Kita bisa kusir. Kita bisa menghindar. Kejar-kejar rupanya lah slotnya dari seorang Ryuri. Kita Brody tumbang. Ostapul diamankan dari seorang Ryuri. Tonton Rock Walking Carson Rilly tersatu dan serang Sangitsu. Mani bergerak ke depan. Rilly dan Sangitsu Locking. Kau sini buka tegrimnya. Mani sekas tahan. Mani sekas slot bisa menghindar. Tidak bisa tumbang ke slotnya rupanya dari Sweet the Blue. Halo Hasan, hasil kosan. Oke, Lord jadi setup dari kubu Evos. Pergerakan Kenma di depan, Yukunda Montek. Dua upgrade gak ada dari Kenma, tapi karena yang salah rupanya. Lilian dia terkait lock yang mungkin maka jebak tumbang dari seorang Lilian rupanya. Pani bergerak, serai kabel, gesek gaming dari mid lane. Tapi lihat Pani dipukul mundur rupanya. Dua konsil dibuka Tegril, fokus di karena Valentina tumbang dari seorang Karin. Raja ya guys, kita konsil. Kita lihat. Masih recall kan? Kan Tegril Del zoning karena seorang real kita lihat, tapi lordnya oke didapatkan dari kubu Ipos. Sangetsu mendapatkan lordnya nampaknya. Oke, close yang dibuka Del, namun for nothing. Prihit Brody itu dapat mer dibuka Del, kalian mortality nampaknya, tapi Delnya belum taken ya, masih bisa untuk hidup rupanya Delnya. Nanti ya tunggu Lord masuk cok dari mid lane. And guys, gua pengen makan nih guys, lapar gua cok. Coil Martis coba untuk defensi buat minion. Kita lihat bergerak ke depan hero-hero dari anak-anak Ipos rupanya. Satu pergerakan dari kan Ruby konekan dua member flicker real ke belakang ke dua upgrade, tapi lihat dari seorang Martis yang tengok coil tank tumbang itu Valentina dengan karena Brody dan seorang solo tumbang. Martis sekarang tumbang, coil juga tumbang. Valentina tumbang di end saja. Kita lihat dari anak-anak Ipos take a game yang terakhir. Victory. MVP win ada Harith Raja. Raja ya, Harith 11-3-6 KDA dari seorang Raja. Sisa satu slot nih, ya sisa satu slot ya Sangitsu. Oke, MVP loss ada Uchiha Stanley ya. 5-2-8 KDA dari Uchiha Stanley Martis. Ya guys ya, oke. Gua pamit ya guys. Sampai jumpa besok guys. Gua live lagi besok. Terima kasih hari ini guys ya kan. Oke. Okay. Makasih juga real oke. Okay. Dadah guys semuanya. Makasih. See you, bye bye. Thank you. Oke, okay, siap. Kita akan menjadi teman baik. Aku ya.